Selamat siang, Prof. Selamat siang. Selamat siang, Pak Didi. Sehat-sehat. Selamat siang, Prof. Wih, mantap. Nggak capek tuh. Ya, tugas, Prof. Ini masih muda. Loh. Alhamdulillah, ini banyak juga dari universitas luar, ya? Iya, itu udah ada ya. 141. Tuh. Siang, Pak Didi. Ya, siang. Selamat siang, Pak Dede. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Kiki, Mbak Kiki, Mbak Kiki, apa kabar? Selamat siang, Pak Dede. Assalamualaikum. Kabar baik, selamat siang Ibu Bapak semua. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini Prof. Widiananya sudah ada ini. Ya. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Prof, sehat ya Prof? Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga semuanya sehat-sehat juga. Maaf ya Prof, mendadak. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Semua waspada, gelombang 3 COVID. Ya, benar sekali Bu. Ya, harus waspada nih sekarang. Malaysia sedang mengalami, jadi kita tetap waspada. Yang penting kita mengukur jalannya di kita mau progres terserah lu sudah semua. Lagi ya, ini gelombang ketiga ya. Lagi jam 2 ini belum kena? Biar jam 2 belum. Mana Prof. Cecep? Sudah menyiapkan proposalnya, Prof. Ini lagi mempelajari itu Pak, aturan-aturan. Oke. Halo Prof. Cece, apa kabar? Udah nggak di senat lagi ya Pak, nggak ketemu lagi kita ya, ketemunya di sini. Biar jam 2 juga belum Pi. Hai. Belum pi. Jam kok saya belum pi jam 2. Hai. Dodong. Mestinya manfaatkan itu waktu. Siang Bapak Ibu. Bunya minta tahunya. Pak. Pak Bunya minta tahunya jam 4 tahu ah. Cangki. Pak Dede, oh, ya. Nanti program kepedulian kepada masyarakat tuh punya kemahasiswaan ya? Apanya, Prof? Program kepedulian kepada masyarakat tuh punya kemahasiswaan, bukannya Pak Dede ya? Nanti Abi. Untuk saat ini mungkin nanti kita koordinasikan dulu semua Prof. yang dari proposalnya nanti kan nanti masing-masing nanti mungkin jelasan nanti Prof. Winiana akan memberikan yang penting punya akunnya dulu Prof. masing-masing universitas ya. Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu kayaknya sepertinya sudah jam 1 ya gitu. Ya. Sudah lewat 1 menit di jam saya. Iya. Yeah. Pak Pak Khalil? Ya, siap. MC, Pak. Baik, sudah kita bisa mulai saja ya Pak Dede ya. Silakan Pak Ibu, okay. Profesor sekalian. Yeah. Okay.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk hadir di acara sosialisasi program riset keilmuan pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia. Di program ini merupakan program skema pendanaan baru ya dari Kemendikbud Ristek yang dananya diperoleh dari LPDP seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa minggu yang lalu ya program ini sudah di launch oleh Direktur Direktorat Sumber Daya Kemendikbud Ristek ya, dan pendaftaran pun sudah dibuka sejak tanggal 17 Agustus kalau tidak salah ya begitu ya, yeah, yeah. Pak Dede. Yeah. Jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi kira-kira bagaimana mekanisme apa saja skema yang ada, kemudian bagaimana mekanisme submisi proposal, kemudian persyaratannya apa saja, luarannya apa saja gitu ya. Dan tentunya ini agak sedikit berbeda dengan hibah yang dikelola oleh Ristek BRIN gitu ya, yang biasanya kalau kita ajukan tiap tahun itu melalui Simliptakmas. Nah, sekarang ini sepertinya ini adalah pola skema pendanaan baru yang mengintegrasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya dengan kegiatan riset. Jadi ini merupakan kegiatan inklusif seperti itu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, hari ini kita mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur I. Ketut Widnyana ya dari Universitas Mahasaraswati. Beliau adalah penyusun buku panduan program riset keilmuan tahun 2021. Nah, sosialisasi ini nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dede Juhana selaku Direktur Riset dan Pengembangan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Pak Dede untuk memandu diskusi ini. Silahkan Pak Dede. Oke, terima kasih Pak Khalil atas waktunya untuk membuka acara ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara sosialisasi ini. Dan pertama juga saya ucapkan ke Profesor Ketut Widiana ya yang sudah menyisihkan waktunya lah untuk kami ya. Awalnya sosialisasi ini untuk di UI aja sebenarnya ya. Cuma saya lihat karena antusiasnya tuh banyak ya. Okay lah kita open aja karena juga jam kita juga memenuhi sampai 500 gitu ya, enggak apa-apa. Hal yang baik kita bisa sharing ya dari UI biar nanti juga Bapak Ibu mungkin nanti ada kolaborasi dengan dosen-dosen UI, silakan gitu ya, seperti itu. Saya terima kasih. Sudah tercatat sini sebenarnya sudah hampir 300 ya, 288 sih ya, mungkin ini juga bertambah banyak ya. Oke, nah sebelum Prof. Ketut mempresentasikan, mungkin saya coba kepada Bapak Ibu untuk memute dulu ya speakernya ya agar nanti acara ini bisa berjalan lancar. Nanti akan diberikan waktu untuk bisa bertanya atau bisa memberi komen atau pertanyaan pada kolom chat ya. Oke, pertama saya bacakan dulu CV singkat dari Prof. Ketut ya. Ya, beliau sekarang adalah dosen di Pasca Sarjana ya Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan ya dari Universitas Mahasaraswati ya, ada di Denpasar ya, Bali ya. Nah, beliau juga merupakan dosen berprestasi juga ya dari tahun 2007 sampai 2010 ya di Denpasar, kemudian juga Kopertis, dan kontribusi beliau juga banyak terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, di tahun ini beliau salah satu penyusun ya
penyusun apa namanya penyusun buku panduan riset keilmuan yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek ya di bawah sumber daya itu Direktur Sumber Daya ya. Nah, saya lihat ini sangat apa namanya sangat penting sekali karena ini memang salah satu misinya adalah bagaimana riset ini bisa membumi gitu ya. Ya salah satunya ini juga mendukung program MBKM dan kemudian juga pengabdian masyarakat ya sehingga hasil-hasil keilmuan atau hasil-hasil riset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Gitu. Oke. Jadi itu apa namanya CV singkat ya tidak memperpanjang waktu saya silakan untuk apa namanya untuk Prof Wiana untuk memberikan acara sosialisasi tentang riset keilmuan tahun 2021. Silakan Prof. Oke. Baik, terima kasih Pak Dede. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Yang terhormat Bapak Direktur Riset dan Pengembangan, jadi saya Bapak Ibu dosen semuanya, para teman-teman semua ya, saya bisa bertemu lewat Zoom sangat senang sekali karena saya kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, sempat diundang langsung oleh Prof. Heri ya beliau waktu sebelum menjabat sebagai apa Direktorat Penelitian dan Pengembangan Riset BRIN. Sempat langsung datang 3 tahun yang lalu. Kebetulan saya juga sering berkolaborasi dengan visiting researcher ya di bawah kelola Pak Herdis Herdiansyah. Jadi kami sering berkolaborasi untuk publikasi dan sebagainya. Jadi terima kasih sudah mengundang saya di hari ini walaupun lewat Zoom ya. Nanti kita bisa banyak diskusi. Ya, kalau panduannya saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya, mungkin sudah bolak-balik membacanya, sehingga sudah menemukan berbagai permasalahan yang nanti perlu kita diskusikan seperti itu. Ya, nanti silakan kita berdiskusi lebih banyak. Ya. Tetapi sebelum itu saya akan sampaikan juga materinya, ya. Jadi agar nanti ada kesepemahaman di antara kita. Ya. Karena ini merupakan apa namanya program baru ya, Press from the Open begitu, tentu banyak sekali permasalahan yang muncul. Kalau selama ini Bapak Ibu melaksanakan riset itu kan sudah biasa, jadi sudah polanya sudah jelas. Tapi sekarang ini wajahnya riset sepenuhnya juga enggak ya, ada unsur pengabdiannya juga, ada unsur MBKM-nya juga, jadi nah tentu menjadi sesuatu yang menarik juga kalau kita selami. Saya mohon izin Pak Dede untuk share screen. Selama ini Bapak Ibu senakan riset itu kan sudah biasa, ya. Jadi sudah polanya sudah jelas. Jadi sekarang ini wajahnya riset sepenuhnya juga enggak ya, dan unsur pengabdiannya juga. Mudah-mudahan sudah tertayang. Sudah, Prof. Baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi. Apa sih yang melatar belakangi? Maaf tadi lepas. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang latar belakangi adanya program riset keilmuan ini? Jadi yang semula ini sebenarnya namanya riset keilmuan perguruan tinggi akademik. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk beranjang sana ya terkait dengan MBKM yang menjadi program Mas Menteri seperti itu. Jadi tertera dengan jelas bahwa sebenarnya kita di perguruan tinggi sekarang ini diajak sedikit apa ya merubah pandangan. Kalau selama ini mahasiswa itu kita handle sampai selesai SKS-nya ya sampai dengan semester 7 atau 8 dan seterusnya itu wajib di prodi masing-masing.
Kok hilang lagi ya? Ini pesertanya masih makin banyak. Bisa disaksikan Bapak Ibu tadi pas sendirinya. Pak Dede bisa ya. Dimonitor kah? Karena lepas terus, lepas dengan sendiri. Iya. Sebentar, Pak. Coba di ini, Pak, lagi, Pak. Prof, dicoba di klik dulu, Prof. Nah, saya tetap share dulu. Iya. Baik. Oke. Okay. Mungkin panitia bisa ya, ini ada di yang di blog ini kalau ada yang ini, share stream. Jadi diberikan ke ininya saja, admin co-hostnya saja. Sudah, Prof. Bisa dicoba lagi untuk share screen. Baik, terima kasih. Sudah tertayang? Ya. Sudah, Prof. Baik. Baik, Bapak-Ibu kita lanjutkan ya. Jadi selama ini kita kan mengikat mahasiswa kita sampai dengan semester akhir itu adanya di prodi, tetapi dengan MBKM kita harus merubah pandangan ya, jadi sedikit harus ada improvisasi di mana ya tiga semester mahasiswa itu boleh memilih ya apa yang menjadi passion mereka, intinya seperti itu. Jadi satu semester boleh ada di prodi lain di dalam perguruan tinggi dan dua semester boleh di perguruan tinggi yang lain atau di tempat lain. Nah, ini menyebabkan ada perubahan definisi ya. Kalau sebelumnya jam pembelajaran, sekarang menjadi jam kegiatan seperti itu. Jadi, dengan demikian, ada banyak perubahan yang akan terjadi. Jadi, bagaimanapun juga, karena ini merupakan program pemerintah, maka kita harus akomodir kebutuhan mahasiswa tersebut bahwa satu semester boleh di prodi lain dan dua semester boleh di perguruan tinggi yang lain atau di tempat lain. Nah, saya kira itu kalau tentang MBKM programnya saya kira Bapak Ibu sudah semua tahu ya. Tetapi saya ingin stressing di sini apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ya, bahwa mahasiswa belajar sesuai dengan kemauannya dan interestnya masing-masing. Kita harus lakukan perubahan itu intinya. Nah, kemudian mahasiswa mestinya juga bisa merdeka melakukan berbagai kegiatan di luar program pendidikan. Itu. Terdapat dua hal yang untuk menciptakan sumber daya manusia unggul ya, sesuai dengan arahan Presiden, yaitu merdeka belajar dan dosen penggerak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dosen penggerak itu mungkin nanti disebut dengan duta MBKM. Ya, duta MBKM inilah yang akan mendampingi mahasiswa. Nah, karena itu ya adanya riset keilmuan ini diarahkan untuk menguatkan ya para calon ataupun para duta MBKM ya di perguruan tinggi masing-masing gitu. Nah, duta MBKM yang selama ini kita sebut dengan dosen penggerak atau dosen pendamping ya, ini banyak sekali kriterianya yang harus dipenuhi ya. Ya. Dan itu pun atas harapan, sebenarnya harapan para dosen lain juga, karena ini akumulasi dari pendapat para peserta tahun kemarin sebenarnya. Ya. Jadi duta MBKM atau dosen penggerak itu mempunyai karakter apa? Ya, mampu memberikan peran fasilitator, pendamping, motivator, ya, membimbing, ya, menginisiasi pembelajaran MBKM, ya, terlibat dalam reorientasi kurikulum, ya, menjembatani kerjasama dengan mitra lain, melakukan inovasi pembelajaran berbasis KIK, dan seterusnya. Jadi prinsipnya, duta MBKM ini harus selalu belajar dan menjawab mahasiswa. Jadi apa yang dibutuhkan mahasiswa harus tahu, nah seperti itu. Nah, sehingga wajib mencari ilmu baru. Dan pihak pendukung dalam upaya itu mesti melibatkan mahasiswa
itu. Dan harapannya adalah, ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ya, mempersingkat waktu ceramah seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya bukan ceramahnya yang diperpanjang ya, tetapi pembelajarannya harus kreatif dan inovatif. Itu sebenarnya intinya. Jadi kenapa ini menjadi penting sekali? Nah, apalagi kemudian dikaitkan dengan itu, saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya bagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan kesuksesan seseorang, bahwa adanya IQ, kemudian IPK, mohon maaf Bapak Ibu ya, termasuk dari mana mahasiswa itu menyelesaikan pendidikan, itu tidak menjadi sesuatu yang sangat menjamin ya kesuksesan seseorang. Bahwa kesuksesan seseorang itu ya, artinya yang kita anggap seseorang itu adalah alumni kita ya, sangat juga tergantung oleh soft skill. Nah itu, jadi soft skill seperti contoh kejujuran, kepemimpinan, kerja keras, kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, dan seterusnya. Jadi itu menjadi sesuatu yang penting sekali sebagai bekal mereka. Dan itu hendaknya kita berikan. Gitu. Jadi itu hendaknya kita berikan. Nah, riset keilmuan ini sebenarnya juga mengakomodir hal itu. Melalui penelitian, para dosen diharapkan akan menghasilkan model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif, ya, yang partisipatif antara dosen, mahasiswa, dan mitra. Jadi, karena melakukan bersama-sama aktivitas riset, ya, mahasiswa juga dalam posisi sebagai pariset, juga dalam posisi riset. Ya. Kemudian ada mitra dalam posisi membantu di dalam aktivitas riset, membantu di dalam memberikan penilaian terhadap aktivitas mahasiswa, dan membantu juga di dalam merancang rancangan pembelajaran atau model pembelajaran. Ya. Jadi biasanya Bapak Ibu mungkin yang terlibat dalam revisi kurikulum ini kan sudah selalu dilakukan, biasanya kita mengundang para pengguna atau user untuk memberikan masukan. Nah, di dalam kegiatan ini kita langsung lakukan aktivitas tersebut pada user ya. Jadi nanti tergantung mitranya, karena sesuai dengan masing-masing skema ya, tentu mitranya akan berbeda-beda seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, di riset keilmuan ini ya hanya ada 4 skema yang dibuka tahun ini, yaitu hibah riset mandiri dosen, kemudian hibah riset kewirausahaan, hibah riset desa, dan hibah riset kegiatan kemanusiaan. Jadi mungkin tahun-tahun berikutnya akan bertambah ya, karena kalau secara rencana program ini sudah ada rencana untuk 3 tahun anggaran, tidak salah seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ya ke hibah riset mandiri dosen ya. Bapak Ibu bicara tentang riset, Bapak Ibu sudah terbiasa apalagi di UI dan juga kampus-kampus lainnya. Mungkin sebagai teman hidup kita sehari-hari, kita selalu melakukan aktivitas riset seperti itu. Nah, selama ini riset yang kita lakukan, biasanya luaran utamanya itu adalah, luaran wajib itu adalah publikasi ya, pada jurnal internasional, apakah dia bereputasi atau tidak. Nah, di kegiatan riset mandiri dosen ini, ya, sebagai luaran utamanya, luaran wajib yang utama adalah rancangan pembelajaran. Ya, itu sebagai luaran utamanya. Jadi, luaran wajib yang berikutnya adalah publikasi, ya, dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu perlu, nanti Bapak-Ibu memilih ya, untuk Bapak-Ibu yang memilih hibah riset mandiri, ini betul-betul nanti sesuaikan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Ya, tetapi semua skema mengisyaratkan bahwa harus ada pelibatan bidang ilmu yang dibutuhkan, yang tidak sama dengan ketua seperti itu. Nah, fokus riset mandiri dosen ini ya, diantaranya adalah, ini adalah apa yang diminta oleh Bapak Dirjen ya.
yaitu green economy atau blue economy, ya, termasuk di dalamnya sustainability development, ya, climate change, perikanan, ya, energi, limbah, pertanian, kelautan, perikanan, ya, dan seterusnya, ya. Bapak Ibu saya yakin sudah tahu, ya. Kemudian energi, ya, termasuk di dalamnya blue energy, green energy, dan renewable energy, ya. Silakan, ya. Termasuk juga teknologi tepat guna, ya, berbasis sistem, silakan Bapak Ibu yang tertarik di bidang itu. Kemudian ada pariwisata dan kepariwisataan, ya, apakah itu pengembangan destinasi wisata, pemasaran destinasi wisata, pemasaran wisata, manajemen pariwisata dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir adalah teknologi dan alat kesehatan. Nah, inilah fokus riset mandiri yang dibuka tahun ini. Ini kalau kita dekatkan dengan RIRN juga tidak jauh berbeda, ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sisi tujuan riset mandiri dosen ini, Bapak Ibu, ya, saya akan bacakan yang saya blok kuning saja, karena yang lainnya ini saya kira standar saja, ya, sama dengan riset-riset yang lain gitu. Yaitu meningkatkan dan mendorong kemampuan meneliti dosen dan mahasiswa, ya, bekerja sama dengan mitra. Jadi ada tiga komponen yang terlibat. Kemudian memberi pengalaman pada mahasiswa, pengalaman meneliti. Meningkatkan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Jadi sudut pandangnya di sini adalah bahwa banyak di antara mahasiswa kita yang juga sangat potensial dan mempunyai kesukaan atau passion dalam hal peneliti-meneliti seperti itu, Ibu, ya. Nah, itulah riset hibah mandiri dosen. Nah, kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya. Jadi yang kedua ini adalah hibah riset kemanusiaan. Jadi apa yang mendasari hibah riset kemanusiaan ini, mari kita lihat bersama, ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya setiap waktu, ya, kita selalu ada bencana alam yang tentu tidak pernah kita harapkan. Dan setiap kali ada bencana, sebenarnya banyak juga di antara mahasiswa kita yang sangat empati, ya. Jadi datang ke lokasi bencana dan melakukan aktivitas kegiatan membantu masyarakat, ya. Selama ini kita nggak pernah perhitungkan mereka dari sisi peluangnya mendapat SKS seperti itu, ya. Nah, di sini kita ajak mereka yang memang suka di bidang itu melakukan aktivitas riset, ya. Jadi riset kemanusiaan, ya, didasari atas karena memang kita tidak bisa lepas dari banyaknya bencana. Bapak Ibu sudah mengetahuinya, ya, karena posisi negara kita yang memungkinkan terjadinya banyak bencana. Jadi kalau di data yang saya baca ini ada 1.900-an bencana per tahun. Itu luar biasa banyak, ya. Nah, mahasiswa diharapkan untuk melakukan aktivitas membantu masyarakat, itu sebenarnya intinya. Dan kita perhitungkan. Nah, para dosen dapat membuat model atau rancangan pembelajaran berbasis kegiatan kemanusiaan yang dihasilkan dari serangkaian riset terkait penanganan bencana di Indonesia. Jadi mahasiswa dengan jiwa mudanya, ya, termasuk dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya dan minatnya, gitu, dapat menjadi good soldiers, dapat diajak, ya, dalam menangani proyek-proyek kemanusiaan. Ya. Nah, hasil dari riset kemanusiaan dari perguruan tinggi ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penanganan kebencanaan. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah melihat, yang sudah bisa membayangkan, ya. Jadi mulai sekarang hendaknya mahasiswa yang melakukan aktivitas ini kita perhitungkan bagaimana polanya, lakukan risetnya dulu sehingga bisa merancang sebuah model pembelajarannya yang bisa diakui, gitu. Kira itu, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa fokus riset keilmuan untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi yang pertama adalah manajemen bencana geologi. Kemudian manajemen bencana hidrometeorologi, kemudian
manajemen bencana kebakaran lahan, jadi teknologi dan manajemen, maksud saya teknologi dan manajemen bencana geologi, teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi, ya, teknologi dan manajemen bencana kebakaran hutan lahan, ya, kemudian teknologi dan manajemen lingkungan, ya, termasuk kebijakan atau tata kelola terkait dengan manajemen penanggulangan bencana. Silakan Bapak Ibu yang berdekatan atau menyukai, silakan ajukan bersama mahasiswa yang juga satu keinginan, ya, seperti itu, ya. Oke, dari sisi tujuannya adalah rancangan atau model terkait penanganan kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat dalam penanganan masalah bencanaan, tentu saja, ya. Jadi menghasilkan IPTEX, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan jenis kebencanaan dan keahlian dosen masing-masing. Kemudian menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan kemanusiaan dan seterusnya, ya, itu. Nah, itulah Bapak Ibu riset kemanusiaan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada hibah riset desa. Bapak Ibu yang sudah sering melakukan aktivitas pengabdian pada masyarakat, ya, pemberdayaan kepada masyarakat begitu, terkait dengan umpamanya penanganan sumber daya yang ada di desa, ya, sangat bagus juga mengusulkan hibah riset desa. Baik, kita lihat apa sih yang melatar belakangi program riset desa ini, ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu dengan judul skema ini, ya, sudah kebayang, ya. Jadi kok penting sekali kita mengangkat potensi desa ini, ya. Jadi kalau kita boleh sampaikan, kenapa dari dulu kok lambat majunya, nah, seperti itu, ya. Padahal desa-desa kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah sekali, ya. Pendukung industri juga sumbernya dari desa, ya. Penghasil bahan pokok juga dari desa, gitu. Jadi sehingga secara ekonomi desa juga sebagai lumbung bahan mentah bagi industri, ya. Ya, kemudian pembangunan Indonesia secara menyeluruh sebenarnya adalah membangkitkan potensi desa sebagai sumber kemajuan nasional. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian dalam aktivitas riset yang kita lakukan dalam riset desa ini, ya, kita mengajak mahasiswa datang ke desa, ya, melihat potensi sumber daya desa, kemudian merancang, ya, bagaimana membangun desa itu, mengkaitkannya dengan program MBKM seperti itu, ya. Jadi harapannya adalah mahasiswa cinta desa, ya. Mahasiswa bisa simpati dan empati terhadap berbagai permasalahan desa dan ikut serta di dalam memajukan desa. Seperti itu. Jadi agar mahasiswa tidak hanya nantinya pergi, ya, dari desa, ke desa enggak bisa untuk maju, nah, seperti itu. Dengan ini diharapkan terbukalah pemikiran mereka, mahasiswa yang kita libatkan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita melihat potensi desa, ya, tentu Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya, ya, ada berbagai potensi di desa. Kalau di pesisir, ya, tentu ada potensi pesisir itu, ya. Kalau di darat, ya, kita lagi di pegunungan, ya, ada lagi, ya. Tetapi intinya adalah ada tanah, ya, ada air gitu, manusianya, ya, sebagai tenaga kerja, ada dukungan dari alam, ya, seperti cuaca, ya, iklim, gitu, ya. Dan juga ada kegiatan yang dilakukan, ya, ternak dan sebagainya. Nah, termasuk juga tata kelola yang ada, ya, sistem masyarakatnya, gotong royong, aparat desanya, lembaga sosial yang ada, itu sebagai potensi non fisik, ya. Jadi kalau yang tadi adalah potensi fisik. Nah, di dalam riset desa ini, kedua hal ini silakan ditinjau, ya, silakan diakomodir dalam riset seperti itu, untuk membangkitkan potensi yang mungkin dikembangkan di desa tersebut, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lihat sekarang prioritas riset desa, ya. Jadi prioritas, skala prioritas yang pertama adalah, jadi fokus kepada pengembangan ekonomi lokal. Jadi riset keilmuan pengembangan ekonomi lokal. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pengembangan ekonomi lokal
Ya, didasari atas sumber daya yang ada, silakan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dari sisi pemberdayaan masyarakatnya? Ya, apakah itu sebagai fokus? Ya. Kemudian bagaimana dengan kesehatan masyarakat desa? Silakan ya, Bapak Ibu. Dan termasuk pendidikannya. Apakah nanti memandangnya dari pendidikan formal kah, non formal kah, informal? Silakan sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu ya, mau memilihnya seperti apa. Harapannya adalah sedapat mungkin menggali potensi kearifan lokal yang ada di sana dan mengedepankan ya, hal itu ya, termasuk struktur demografi masyarakat ya, karakteristik sosial budaya, fisik geografis ya, pola kegiatan usaha pertanian ya, termasuk keterkaitan ekonomi desa kota dan juga kelembagaannya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tujuan riset desa sama dengan yang lain yaitu menghasilkan rancangan atau model pembelajaran membangun desa ya, siap diterapkan dalam pembelajaran MBKM. Model itu ya mengadopsi kearifan lokal yang bersifat universal. Itu ya, kita banyak sekali punya kearifan lokal ya, termasuk gotong royong pun merupakan kearifan lokal. Kemudian menghasilkan IPTEX, peralatan atau kebijakan ya, menggabungkan kegiatan riset dan program pembelajaran dalam kegiatan membangun desa. Jadi ini sama Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah hibah riset kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 skema saja ya, jadi tidak banyak waktu yang kita ambil untuk menjelaskan ini. Nah, apa yang melatar belakangi hibah riset kewirausahaan? Jadi Bapak Ibu sebenarnya ya, kalau tidak salah ini di masing-masing prodi ya, mata kuliah kewirausahaan itu kan sifatnya wajib. Jadi selama ini mungkin hanya sebatas apa teori ya, jadi tidak menyentuh kepada aspek bagaimana kemudian meningkatkan jiwa entrepreneur siswa seperti itu ya. Ya. Jadi padahal kalau kita lihat program pemerintah ya, sebenarnya kan mendorong ya wirausaha baru mandiri ya, sehingga banyak sekali program yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, di dalam hal ini ya, jadi dosen bersama mahasiswa dan mitra itu diajak untuk bagaimana kita bisa menggali ya, mendorong dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan melalui riset ini ya. Jadi harapannya perguruan tinggi dapat mengambil peran yang signifikan ya, dengan mengembangkan riset-riset yang berkaitan dengan kewirausahaan melalui MBKM. Ya, Bapak Ibu, jadi hasil riset kewirausahaan dari perguruan tinggi dapat dijadikan dasar ya, bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengembangan kewirausahaan dalam rangka mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Kalau tujuannya tetap saja sama ya, rancangan untuk model kewirausahaan ya, IPTEK, peralatan kebijakan, dan menggabungkan riset dengan program MBKM dalam kegiatan kewirausahaan. Nah, baik Bapak-Ibu, ada beberapa fokus riset kewirausahaan. Bapak-Ibu nanti boleh pilih yang memang menyukai bidang entrepreneur, gitu, ataupun berasal dari dosen, pengampu mata kuliah kewirausahaan, ataupun yang lainnya. Yang pertama adalah social entrepreneurship, ya. Jadi manajemen entrepreneurship, kemudian teknologi entrepreneurship, digital teknologi, dan digital entrepreneurship. Jadi silakan Bapak Ibu yang memilihnya ya. Kalau teman-teman para dosen yang sering di masyarakat mengajak serta masyarakat, melibatkan mereka ya, membuat sebuah produk atau suatu produk ya, kemudian memasarkannya melalui usaha-usaha yang ada ya, jadi kalau usaha seperti itu lebih kepada social entrepreneurship seperti itu ya. Itu yang lain-lainnya silakan ya. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka luaran daripada kegiatan hibah mandiri ini ya adalah yang pertama adalah model atau rancangan kegiatan MBKM. Jadi model pembelajaran ya,
berbasis hasil riset untuk mendukung MBKM. Seperti itu. Yang kedua adalah, jadi tujuan riset ilmuwan yang kedua, publikasi ya, pada jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional minimal submit ya, pada tahun berjalan. Jadi Bapak-Ibu perlu saya sampaikan bahwa riset ini berlaku lintas tahun. Jadi Bapak-Ibu nanti riset ini didanai tahun ini dan bisa berlaku sampai semester tahun depan. Jadi dua semester. Jadi tahun ini diusulkan, tahun 2022 dilaporkan. Seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah luaran tambahan. Ya, silakan Bapak-Ibu yang menentukannya sendiri. Ya, ada pilihan apakah membuat buku, KKI, mungkin cipta, ya, video, publikasi media massa dan lain-lain ya. Nah, tetapi perlu saya sampaikan di sini beda dengan riset yang di Simritamas ya, yang dikelola oleh Riset Brain kemarin itu kan ada reward ya, kalau di sini untuk luaran tambahan belum sampai diperhitungkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu tentu kalau memenuhi banyak luaran itu tentu meningkatkan nilai proposal dan juga meningkatkan kekayaan kinerja Bapak Ibu gitu. Silakan Bapak Ibu yang menentukannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan kepada syarat pengusul. Jadi syarat pengusulnya adalah ketua peneliti mempunyai NIDN, NIDK ya, NIDN atau NIDK dengan pendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional akademik lektor atau yang sudah doktor, silakan. Tim peneliti terdiri dari satu ketua dengan satu atau dua orang anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi lain. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini ya, di panduan terakhir ini sudah berubah, maka anggotanya wajib dua ya Bapak Ibu ya. Satu ketua dan dua orang anggota. Kemudian melibatkan sedikitnya 5 orang mahasiswa ya. Jadi 5 sampai 10 orang, sedikitnya 5 orang ya. Yang sudah atau sedang menyelesaikan semester 5. Jadi yang sekarang sedang di semester 5, Bapak Ibu boleh libatkan di dalam riset ini walaupun belum menempuh menyelesaikan maksud saya 110 SKS tapi sedang menempuhnya. Mahasiswa dapat dari program studi yang sama dengan tim pengusul ya, atau di luar tim pengusul tetapi masih di dalam satu perguruan tinggi ya. Gitu. Walaupun dosennya boleh, anggota apa namanya peneliti boleh dari perguruan tinggi lain kalau memang kepakarannya dibutuhkan. Kemudian mahasiswa yang mengikuti program riset keilmuan ini mendapatkan hak minimal 20 SKS ya, dengan jenis mata kuliah silakan ya, diatur oleh prodi atau dikoordinasikan dengan prodi nantinya gitu ya. Kemudian mahasiswa yang dilibatkan bisa berperan sebagai subjek ataupun objek riset dan pengusulnya ya sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM. Itu wajibnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Penelitian bersifat monotahun dan berpotensi menjadi 2 tahun. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, apabila nanti sudah didanai dan hasil review kegiatan penelitian Bapak Ibu dinyatakan bagus, akan direkomendasikan didanai lagi untuk 2 tahun seperti itu. Karena beberapa mungkin bisa diterapkan langsung. Kemudian penelitian harus dilakukan di wilayah RI, ya, tidak boleh di luar negeri. Timnya harus terdiri dari ya, periset-periset multidisiplin minimal 2 bidang keilmuan. Jadi sedapat mungkin Bapak-Ibu berkolaborasi dengan prodi yang lain. Gitu ya. Jadi minimal ada 1 yang berbeda. Nah, ketua tidak sedang
menempuh studi lanjut, ya. Jadi ketua tidak sedang menempuh studi lanjut, mungkin program akademik researching, postdoc dan sebagainya, harus memiliki mitra, ya, dalam waktu tertentu. Jadi silakan, karena ini sudah ada suratnya, jadi contoh form sudah ada, ya. Dan kesepakatannya harus ditandatangani, ya. Jadi ada komitmen yang harus ditandatangani oleh mitra untuk bekerjasama dalam melakukan riset. Setiap periset hanya boleh mendapatkan pendanaan program riset keilmuan satu kali sebagai ketua dan satu kali sebagai anggota dalam kurun waktu yang sama. Jadi peluangnya satu ketua, satu anggota. Kemudian harus memilih salah satu skema MBKM yang sudah ditawarkan, kan ada empat. Jadi dalam satu usulan, satu. Usulan harus bersifat original, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Nanti sudah ada contoh surat pernyataannya. Harus memiliki target luaran minimal model atau rancangan pembelajaran dan jumlah halaman isi dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu 20 halaman, tidak boleh lebih. Oke, itulah syarat-syaratnya, ya, untuk riset keilmuan. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu, ya, mitra. Siapakah mitranya? Mitranya sangat tergantung dari skema riset yang diusung, gitu. Ya, bisa jadi kalau riset mandiri dosen, mungkin lembaga riset, ya, mungkin juga dinas, ya, instansi yang ada. Kalau umpamanya terkait dengan riset kemanusiaan, mungkin juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik itu pusat atau daerah atau PMI, ya, terkait dengan kewirausahaan bisa jadi industri UMKM ataupun koperasi ataupun startup company, ya, ataupun LSM dan seterusnya. Tiba riset desa bisa jadi desa, ya, desa adat atau kelurahan. Jadi silakan Bapak Ibu yang menentukan, karena mitra ini kan kita akan ajak bekerja sama di dalam riset itu, ya. Bukan hanya memberikan fasilitas tempat di mana kita melakukan riset, tetapi sumbang pikir, ya, menilai mahasiswa, sumbang pikir terhadap proses pembelajaran, ya. Jadi rancangan pembelajaran itu yang sama saja. Mereka memberikan masukan seperti itu. Oke, itulah mitranya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk di pendanaan. Usulan maksimum dana riset keilmuan ini adalah 100 juta. Jadi mohon maaf tidak banyak Bapak Ibu, ya. Biaya langsung 95%, artinya bisa dikelola oleh peneliti. Dari 95% ini boleh ada alokasi honor 30%, ya. Jadi dari dana 100 juta 30% untuk honor, ya. Kemudian ada biaya tidak langsung 5%, ya, paling tinggi, jadi untuk manajemen di lembaga, ya. Kemudian jangan lupa untuk memperhitungkan pajak, ya. Biaya bersifat rasional, akuntabel dan sesuai dengan peraturan. Jadi itu saya kira standar. Kalau selama ini di riset yang sudah biasa dilakukan melalui Simditapmas itu kan tidak boleh menganggarkan honor, kalau di sini dibolehkan sesuai dengan aturan yang mereka miliki. Jadi ada ketentuannya. Namun pendanaan ini Bapak Ibu tidak dapat digunakan untuk jaminan atau pinjaman ke pihak lain. Tidak boleh untuk hibah atau bantuan berbentuk uang kepada pihak lain ataupun masyarakat. Mungkin nanti di dalam aktivitas kegiatannya melibatkan masyarakat. Jadi tidak boleh mengambil dananya untuk masyarakat seperti itu. Baik, ya. Kita lanjutkan, ya. Tidak boleh untuk pembelian atau pengadaan alat komunikasi. Tidak boleh untuk konstruksi bangunan dan lain-lain yang tidak relevan.
Kemudian dana ini sebaiknya dialokasikan untuk honor riset itu 30%. Ya, boleh untuk pembelian pengadaan barang bahan habis pakai seperti bahan baku, komponen produksi, APK, ya. Bapak Ibu mungkin ada kaji terap, kaji tindak di dalam penelitian, ya. Ya mungkin ada pemanfaatan alat yang dibutuhkan untuk mencoba meningkatkan apa namanya sumber daya desa, potensi sumber daya untuk meningkatkan ekonomi, mungkin ada kaji tindak, ya. Silakan menggunakan untuk pembelian alat-alat dan bahan. Kemudian boleh digunakan untuk penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam FGD, ya, fokus grup diskus, ya, termasuk capacity building, pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, yang diseminasi, dan eksibisi pameran. Boleh untuk perjalanan dalam negeri, boleh untuk honorarium konsultasi tenaga ahli atau narasumber termasuk untuk responden, karena bisa jadi penelitian kita membutuhkan responden, ya. Boleh untuk sewa peralatan lab, publikasi, dan pengganaan penjelidan laporan. Saya kira itu sudah jelas dan sudah ada di panduan juga, ya. Nah, Bapak Ibu nantinya dokumen usulan, ya, yang akan kita butuhkan untuk bisa upload proposal. Yang pertama adalah proposalnya sendiri, ya, ikuti panduan RAB, ya. Kemudian ada surat pernyataan ketua pengusul tentang originalitas usulan dan juga belum pernah dibiayai oleh lembaga lain. Kemudian surat pernyataan kerjasama dengan mitra dan satu lagi adalah surat pernyataan sudah pernah melakukan kegiatan MBKM atau sejenisnya. Ya. Itu formatnya sudah ada. Mekanisme seleksinya ada seleksi administrasi dan substansi. Ya. Jadi seleksi administrasi dan substansi, jadi ada dua tahap seleksi. Ya. Bapak Ibu, sistematika proposalnya tidak beda jauh dengan yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan, ya. Tetapi saya akan stressing yang berbeda saja, yaitu pada tinjauan pustaka di sini ada uraian pengalaman melaksanakan MBKM yang mendekatkan kepada apa namanya tinjauan pustaka. Tapi nanti surat keterangan sudah pernah melaksanakan MBKM dan ureanya lengkap ada di lampiran Bapak Ibu agar tidak mengurangi jumlah halaman yang ada. Nah, untuk metode risetnya, ya, ini yang berbeda adalah ada rencana dan jadwal kegiatan di dalam metode riset, ya, sehingga di bab 4 khusus luaran saja. Nah, Bapak Ibu, pada luaran yang nomor 1 nanti tentu saja rancangan model pembelajaran, ya, MBKM seperti itu berbasis riset yang dilakukan. Nah, usahakan dibuat juga draft-nya gitu, karena itu yang diminta sesuai dengan sudut pandang Bapak Ibu melakukan aktivitas riset gitu. Apa-apa saja kira-kira yang bisa disetarakan mata kuliahnya ataupun ada peluang mungkin, ya, muncul mata kuliah baru dan sebagainya termasuk penilaian soft skill, coba dibuat gambarannya di sana walaupun itu baru rencana, ya. Nah, kemudian bab 5 itu rencana anggaran saya kira biasa dan bab 6 dalam daftar pustaka, ya. Daftar pustaka ini citasinya menggunakan Pankover style, ya. Jadi tidak lagi menggunakan dalam kurung Anton 2019, cukup angka saja dan lampiran-lampiran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, inilah format dokumen pendukung, ya, sedang atau sudah melaksanakan kegiatan MBKM atau kegiatan sejenis MBKM, ya, ada tema, topik atau judul, ya. Silakan, ya, Bapak Ibu, untuk kegiatannya apa yang berdekatan dengan MBKM, ya, mungkin pernah membimbing magang mahasiswa atau mendampingi ataupun sebagai fasilitatornya, sebagai pembimbing mahasiswa KKN, ya, praktek kerja, ya, mahasiswa mengajar dan sebagainya, silakan, ya, karena MBKM kan ada 9. Jadi ada uraian jumlah dosen yang dilibatkan berapa orang, jumlah mahasiswa yang dilibatkan berapa orang, ya, mitranya siapa, kalau ada mitra gitu, ya, durasi waktu pelaksanaannya,
jumlah SKS yang diakui, ya mungkin dulu diakui berapa. Ya, tidak apa-apa, dituliskan saja. Ya, prodi, fakultas, dan perguruan tinggi. Nah, setelah itu, rasional dan tujuan kegiatannya, saya yakin Bapak-Ibu masih punya, ya kalau ditugaskan, ada SK, kan tinggal mengambil. Mekanisme dan pelaksanaan kegiatan, kemudian kesesuaian dengan kegiatan MBKM. Seperti itu, Bapak-Ibu menguraikannya sendiri, membuat surat pernyataan sendiri, ya, menandatangani sendiri di atas materai 10.000 dan tidak harus disahkan oleh lembaga seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira sementara itu yang bisa disampaikan, ya. Silakan nanti kita berdiskusi, semoga bisa membantu kita semua. Waktunya saya serahkan kembali pada moderator, silakan Pak Dede, Pak Dede Johana. Okay. Terima kasih Prof. Ketut ya atas uraiannya. Okay. Kemudian memang kalau lihat ini memang ini kan hibah baru ya gitu ya, ya Prof. Ketut ya. Yeah. Nah, kemudian juga memang ini melibatkan kalau saya lihat ini pertanyaannya sangat banyak sekali ini saya sudah catat sudah hampir 30-40 ini ya. Tapi intinya ya, intinya pertama ini, saya ini dulu ya, Bapak. Intinya pertama itu yang saya lihat itu satu mungkin yang dari kecil dulu ya, Bapak. Ini saya hanya memandu dulu. Pertama dari prodi ya. Kalau prodinya itu kan akreditasinya bagaimana, Prof? Itu loh ya. Ini saya lihat ada pertanyaan ya. Ini prodi ya. Yang paling prodinya gimana? Kedua, masalah mahasiswa yang ikut MBKM itu kan kalau dilihat di halaman 10 kriteria itu poin 3 itu kan mahasiswa 5 atau 10 mahasiswa ya Prof ya, yeah, yang sedang atau sudah melakukan MBKM. Nah, yang jadi permasalahan ini kan nanti ada surat keterangannya, ini surat keterangannya siapa Prof gitu ya. Ini dari saya sebelum saya ajukan pertanyaannya satu persatu ya Prof ya, ini gitu. Ini suratnya apakah dari kan kalau di universitasan apakah ada LPPM ataukah dari bidang pendidikan atau ada siapa atau nanti dari universitas mungkin ada lembaganya gitu ya. Kalau di UI kan ada SIL gitu ya, Center Independent Learning misalnya seperti itu gitu. Nah, itu mungkin yang ini kan terkait dokumen ya Prof ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan ada beberapa mitra gitu ya Prof ya, ada beberapa mitra. Nah, mitranya ini banyak sekali, apakah itu kriteria mitra itu dibatasi, apakah misalnya kelembagaan misalnya ada peneliti yang keduanya dari misalnya LIPI, BPPT atau apa, itu seperti apa Prof gitu loh Prof. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekitar proses ke administrasinya dulu ya. Nah, kemudian juga di situ di fokus ininya Prof, fokus risetnya itu tadi ada beberapa nanya bagaimana dengan fokus riset yang ada di hibah keilmuan gitu. Kalau saya baca ini kan sebenarnya kalau fokusnya kan itu sudah jelas ke RIRN ya Prof ya. Kalau misalnya saya lihat di panduan itu ya, kalau lihat sini. Karena mungkin ini untuk mengakomodir yang bidang-bidang sosum sih Prof. Mungkin itu Prof ya. Ini gambaran-gambarannya aja ya. Ini ada mungkin saya step by step ya, saya lihat yang pertanyaan yang cukup ini ya, yang cukup apa representatif ya gitu. Prof, ini ada pertanyaan apakah riset keilmuan ini kaitannya dengan riset Silintamas, bagaimana dengan riset PRN Prof itu? Kan keduanya memang bergeser ke Dikbudristek. Apakah masih ada gitu kan gitu ya gitu loh gitu. Kemudian apakah BRIN nantinya akan diberi pulang juga untuk meminta PT melakukan riset gitu. Mungkin itu pertanyaan yang satu terkait ini. Masih di mute Prof. Oke. Terima kasih Pak Dedit, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Yeah. Jadi kita berdiskusi hari ini, yang pertama terkait dengan prodi. Ya. Pada saat sosialisasi pertama launching, itu kan ditentukan prodinya A. Ya. Okay. Tetapi sekarang ini tidak lagi ditentukan. Bapak-Ibu sudah ada panduan terbaru, mohon di-download.
tidak ada lagi tuntutan akreditasi prodi ya, karena ada banyak sekali saran dan masukan dari berbagai wilayah sehingga Bapak Dirjen mengakomodir. Kita enggak melihat prodi terakreditasi A, B, ya, atau C sekalipun gitu, silakan. Ya, karena ini merdeka katanya. Jadi merdeka, prodinya merdeka, boleh. Oke. Jadi bebas ya Prof ya. Kalau dulu kan yang awal itu adalah A, yang seingatnya saya nyatat itu A gitu. Jadi sekarang kalau lihat di panduan baru itu malah tidak disebutkan ya. Jadi artinya dia memang bisa apa, siapa aja bisa mengikuti gitu ya Prof. Iya, gitu. Persis seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Prof. Pertanyaan berikutnya Prof, mungkin ini yang terkait mungkin yang MBKM ini kan ya, yang 20 SKS itu loh Prof. Oke, baik. Oke, itu kan ada juga beberapa universitas mungkin belum menyelenggarakan gitu kan. Apakah itu bisa mengikuti gitu loh. Seperti itu. Mungkin baik. Ada beberapa ada beberapa universitas yang mungkin kalau mungkin di Jawa atau mungkin di luar seperti itu bagaimana tuh Prof gitu kan. Kalau yang misalnya belum lah gitu kan. Kalau sekarang kalau rata-rata tuh kan baru memulai ya Prof ya. Semester ini sepertinya hampir rata-rata baru memulai untuk yang MBKM itu, Prof. Gitu. Ya. Ya, mungkin Prof. Ketut bisa memberikan penjelasan, Prof. Oke, baik. Ya. Jadi terkait dengan pembelajaran MBKM yang sudah atau sedang dilaksanakan. Jadi begini, kita tidak strict sebenarnya meminta MBKM persis yang pusat punya. Ya, sebenarnya yang mirip MBKM itu ada banyak dan sudah biasa dilakukan di perguruan tinggi. Contohlah umpamanya kegiatan KKN, termasuk magang sebenarnya kan sudah biasa, cuma durasi waktunya yang tidak sama. Dan selama ini perhitungan SKS-nya kan belum. Termasuk mungkin ada praktek kerja. Ya. Itu adalah model-model MBKM sebenarnya. Dan itulah yang harus diuraikan oleh dosen pengusul, bukan mahasiswanya. Okay. Oleh dosen pengusul. Dosen pengusul diberikan tempat untuk menyampaikannya di tinjauan pustaka sedikit mengkaitkan dengan aturan. Ya. Nah, di tinjauan pustaka kan memang sudut pandangnya begitu. Nanti lengkapnya ada di lampiran. Ya. Yeah. Jadi surat pernyataan itu dibuat sendiri dengan format yang sudah diberikan tadi ya, dan sudah ada juga di panduan. Dan tidak harus disahkan oleh lembaga, ya. Tidak harus, tetapi kalau disahkan, ya itu kan menambah poin Bapak Ibu. Tetapi dari permintaan skema tidak harus disahkan, itu. Sehingga boleh Bapak Ibu menuliskannya dengan gaya bahasa sendiri, ya. Justru dari situ kami ingin melihat sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuk yang mirip yang sudah dilakukan di kampus-kampus. Ya. Jadi sebenarnya sangat banyak adanya, gitu ya. Dan selama ini, Bapak Ibu, kita ketahui seperti umpamanya KKN ya, KKN itu hanya dihitung 3 SKS. Sementara mahasiswa kan bisa ada 2-3 bulan di desa seperti itu, mungkin terlalu minim kita menilainya. Nah, sekarang kita nilai lebih. Menilai lebihnya bagaimana? Sesuai dengan panduan, minimal 20 SKS mahasiswa itu harus dapat. 20 SKS datangnya dari mana kok sulit rasanya kan seperti itu seolah ya. Tetapi mahasiswa yang kita libatkan ini ya, yang sekarang sedang di semester 5 kita boleh libatkan dan nanti semester 6 kan dia tetap ikut juga ya. Betul. Ya, mungkin dalam perjalanan ada mahasiswa yang cabut atau selesai begitu kita boleh ganti, masih diakomodir untuk mengganti ya. Nah, kemudian ya yang penting adalah bahwa ya, mahasiswa itu kita harus berikan SKS. Nah, penyetaraannya datang dari mana pasti itu sebuah pertanyaan. Karena kita sudah terbiasa terstruktur. Ya, selama ini mata kuliah sudah ada. Semester 6, 5, ini mata kuliahnya 6, ini 7, ini 8, ini dan seterusnya. Ya. Sekarang kita disuruh melepaskan. Setelah semester 5, mahasiswa biarkan lepas sesuai dengan passionnya. Begitu kata-kata Bapak Menteri. Bagaimana kita mengakomodir? Mungkin kita bisa mengganti beberapa mata kuliah, tidak mungkin sepenuhnya 20 SKS. Ya kan? Mungkin ada mata kuliah baru yang muncul karena kita sedang mengajak mitra melakukan riset. Ya, mitra ini bisa jadi kan nantinya adalah user, pengguna kan, kalau kita sedang merevisi kurikulum, ada mata kuliah baru yang muncul bisa jadi. Dan jangan lupa bahwa kita juga harus memberikan SKS terhadap soft skill mereka.
ya, seperti tadi saya sampaikan, apakah kejujuran berapa SKS ya? SKS itu kan bisa kita lihat dari durasi waktu mereka mengikuti kegiatan dan bisa juga dari apa namanya beban mata kuliah tersebut ya, sesuai dengan mungkin learning outcome-nya, silakan ya itu. Nah, disitulah kita memberikan ke-20 SKS itu sehingga nantinya SKS ini bisa jadi satu structure form model penilaiannya ya. Dua, mungkin preform kita melihatnya membuatnya sendiri atau menggabungkannya antara pre dan structure sehingga sebagian ada dari mata kuliah, sebagian ada dari preform yang berkaitan dengan soft skill, sebagian mungkin ada dari mata kuliah yang muncul baru dari hasil riset yang memang dibutuhkan oleh mitra seperti itu. Nah, itu yang nanti perlu dipertimbangkan segera. Saya kira itu Pak Dede untuk pertanyaan nomor 2 ya. Iya, oke. Okay. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, okay, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih ya, saya coba lihat. Pertanyaan satu, apakah dosen yang tugas belajar boleh mengikuti kegiatan ini, keilmuan ini, Prof? Tadi sepertinya Prof Ketut sudah menyampaikan deh ya, untuk yang tugas belajar. Yang tugas belajar tidak diperkenankan di okay. Ya. Okay. Ya. Jadi ini terkait dengan mitra tadi. Jadi mitra ini sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan skema yang Bapak Ibu pilih. Kalau kewirausahaan, siapakah mitranya? Ya. Bapak Ibu mungkin sudah kebayang kalau akan melatih mahasiswa berwirausaha, merancang model pembelajaran wirausaha, kira-kira usahawan kan paling tidak seperti itu ya, UMKM ya atau startup ya, silakan ya. Oh, kalau ibah riset desa ya sudah jelas desa, berarti mungkin kepala desa mitranya ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan itu agar tidak bingung Bapak Ibu. Kalau riset mandiri, oh, mungkin lembaga riset itu sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Kami tidak akan menentukan harus pilih ini, tidak. Jadi Bapak Ibulah yang menentukannya sendiri. Jadi tentu kerjasamanya, kemitraannya kan, jangan lupa kan surat pernyataannya sudah ada di form ya. Ya, ya. Di situ juga tidak harus secara melembaga banget ya. Jadi seperti ikuti saja form yang ada seperti itu. Ya. Oke, nah, Prof, ada satu lagi nih untuk komposisi mahasiswanya itu apakah boleh hanya satu prodi aja atau satu fakultas atau mungkin beda universitas, itu bagaimana, Prof? Gitu. Baik. Ya. Untuk mahasiswa tidak boleh beda universitas dengan dua tim pengusul. Ya. Okay. Walaupun dosennya mungkin sebagai anggota pengusul ada dari universitas lain. Tetapi mahasiswanya hanya satu, dari satu universitas ya, Prof ya. Ya, universitas tim untuk ketua tim pengusul itu. Kemudian untuk mahasiswa yang bisa dilibatkan tidak harus dari prodi pengusul. Tetapi tentu boleh hanya dari prodi pengusul. Tetapi kalau kita sekarang berpikir tentang merdeka belajar, kita sedang melepaskan mereka dari prodi. Kan begitu sebenarnya. Yeah. Kita sekarang sedang memberikan media kepada mereka untuk berbeda dari sebelumnya apa yang sudah diikat atau distruktur oleh prodi. Jadi mahasiswa dari prodi lain tiba-tiba ikut sangat bagus, sangat boleh seperti itu Pak Dedi. Yeah. Jadi kalau umpamanya anggota ini prodi ketua adalah manajemen, anggotanya pertanian. Oh ternyata mahasiswa yang ikut sebagian pertanian, sebagian manajemen itu silakan, itu bagus itu. Nanti bagaimana kita merancang apa namanya penyetaraan SKS-nya? Ya koordinasi. Ya silakan di situ berkoordinasi. Mata kuliah tertentu bisa jadi sama. Contohlah, umpamanya metode penelitian, ya itu kan kurang lebih isinya sama. Ya mungkin itu bisa langsung secara struktur kita bisa ganti. Tapi yang lain mungkin tidak. Nah seperti itu silakan diakomodir di apa namanya dikoordinasikan. Sekira itu. Oke, kemudian terkait dengan apa namanya fokus riset, saya kira tadi sudah jelas Pak Dede juga sudah menjelaskan ya. Ya kemudian terkait dengan riset yang sudah ada selama ini ya, yang ada di Kementerian Ristek BRIN kemarin, sekarang di Dikbud Ristek ya. Saya sih mendengar dari Pak Sofwan Apandi masih tetap ya, tidak hilang, itu tetap akan ada. Itu jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi ada porsi sendiri gitu ya, Prof ya. Iya. Ini tersendiri ini. Iya. Oke.
Oke. Ini hanya untuk mendukung MBKM, jadi arahnya sangat berbeda. Oke. Ya. Oke. Mungkin itu Pak Dede, silakan mungkin yang lain. Tadi sudah masalah mahasiswa juga sebenarnya sudah clear ya. Kemudian juga fokus riset juga sudah ya. Artinya memang kalau kita lihat itu sebenarnya kebutuhan dosennya itu sebenarnya mau mengajukan riset keilmuan itu apa gitu ya Prof ya. Sebenarnya ya Prof ya. Gitu ya. Jadi artinya mitranya disesuaikan dengan mungkin istilahnya ini sebenarnya intinya bagaimana proses merdeka belajar itu ya bisa berlangsung gitu loh ya Prof ya dengan beberapa mitra sebenarnya. Makanya ada kewirausahaan juga seperti ya. Itu ya Prof ya. Oke. Dan nantinya begini ya. Pak Dede, ya. Harapannya setelah riset selesai dilakukan dan model pembelajaran itu ada, model pembelajaran itu akan diakomodir untuk adik-adik kelasnya. Ya, untuk mengakomodir kebutuhan adik-adik kelasnya. Jadi ini menjadi acuan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi model-model tersebut. Karena selama ini sebenarnya kan kebanyakan perguruan tinggi itu kan belum merancang MBKM secara penuh ya. Yeah. Kalau mungkin gambaran luasnya, outline-nya saja sudah. Tetapi secara teknis kan belum. Nah ini akan mengantarkan ya panduan secara teknis. Karena lengkap dengan penyetaraannya, lengkap dengan silabusnya yang nanti dibuat seperti itu, model penilaiannya seperti apa. Jadi tinggal mengikuti saja sebenarnya nanti bisa siap diterapkan. Itu arahnya seperti itu. Oke, terima kasih Prof ini. Ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi Prof ya, nanti setelah ini nanti coba akan kami berikan waktu untuk beberapa dosen yang ada di ya Zoom ya untuk dapat mungkin kita beri kesempatan untuk bertanya ya Prof ya gitu ya Prof ya kan lebih ini kan saya coba meringkas atau mensamari beberapa pertanyaan mungkin pertanyaan penting ya dari mulai substansi administrasi kemudian juga sebenarnya di sini yang paling Prof ini kan deadline-nya tanggal 29 ya apakah ini bisa diundur mungkin ya kalau dia ya ini mungkin ya ini kan nanti gimana kebijakannya loh gitu ya emang kan baru tanggal 17 kalau nggak salah saya juga baru bisa masuk akun itu setelah ada surat itu tanggal 17 baru bisa masuk ke riset ilmuwan mendaftar ya mungkin di tempat-tempat lain mungkin proses itu juga kan karena harus mengisi ya Prof ya seperti itu Oke, jadi di sesi berikutnya ini mungkin saya akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada peserta ya dengan raise hand ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Pak Khalil bisa membantu ini. Oke, ini ada Pak Sudirman ini. Oke, silakan Pak. Kedua nanti Bu Banun ini ya. Ya, ketiga Dr. Dian. Oke, ya. Keempat Pak Harudin ya ini ya. Oke. Keempat pertanyaan dulu mungkin Pak Sudirman silakan. Oke, baik Pak Dede. Makasih Prof atas kesempatannya yang diberikan. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan mahasiswa yang akan dilibatkan di dalam riset keilmuan yang sudah menempuh tugas akhir gitu. Berarti mata kuliahnya sudah tidak ada. Kemudian apakah boleh mahasiswa tersebut itu direkognisi ke skripsi gitu. Jadi mahasiswa tersebut tidak perlu lagi membuat skripsi, tetapi nanti dia terlibat dalam riset tersebut, itu betul-betul terlibat, kemudian nanti pada saat akhir ada luaran, kemudian dia akan membuat jurnal gitu, artikel. Apakah diterbitkan ke Sinta tadi atau submit di jurnal internasional? Nah, yang jadi masalah juga kalau misalnya anggotanya ini banyak gitu. Ada 5, jadi 5 mahasiswa, kemudian dosennya ada 3 termasuk ketua. Kalau dosen mungkin lebih fokus ke buat model pembelajaran ya. Model pembelajaran, kemudian menghasilkan panduan dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah ini adalah mahasiswa. Mahasiswa yang tingkat akhir. Kalau mahasiswanya misalnya masih banyak mata kuliah kan masih bisa metodologi, statistik, kemudian mata kuliah keilmuan yang berhasil, yang ada hubungannya dengan riset sehingga bisa dikonversi. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya ini tidak bisa, kemarin saya coba daftar sebagai ketua, tetapi pada saat mau memasukkan syarat yang tadi disampaikan Prof harus pernah terlibat di MBKM, tapi saya ngerti tadi, berarti bisa ke yang lain ya, biar yang bukan MBKM sekarang, karena ada beberapa kegiatan MBKM saya tidak bisa ikut, DPL saya tidak bisa ikut, mengajar tidak bisa ikut, karena kebetulan saya PIC di pertukaran mahasiswa, PIC di kampus mengajar gitu. Apakah itu juga boleh surat dari rektor yang menyatakan bahwa saya adalah PIC, sedangkan PIC itu tidak boleh terlibat di dalamnya. Tidak boleh menjadi DPL, tidak boleh jadi ini. Jadi betul-betul hanya mengurus mahasiswa, dosen, dan mitra gitu. Makasih, yang itu aja cukup Pak Dede. Oke, silakan Prof mau ditanya apa? Dijawab langsung atau ini? Langsung. Prof masih di mute, Prof. Baik, terima kasih. Ya. Pak Sudirman ya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh direkomisi dengan tugas akhir ya? Nah, justru sebenarnya sangat bagus ya kalau mahasiswa kita yang sedang menjelang selesai yang tinggal menyelesaikan semester 7 dilibatkan di sini. Nah, kalau sekarang Bapak mendaftar umpamanya sebagai ya pengusul begitu, kan yang boleh kita libatkan kan sekarang mahasiswanya semester 5 dan 7. Ya, kan 5 dan 7. Jadi yang semester 5 dan semester 7, yang semester 7 itu boleh saja diarahkan ke tugas akhir. Dan ini sepenuhnya sebenarnya adalah sesuai dengan rencana Bapak, ya. Dan juga jangan lupa berbincang dengan prodinya karena kelima mahasiswa umpamanya yang kita libatkan di tugas akhir kan masing-masing harus membuat tugas akhir, tidak satu untuk semua kan. Dan masing-masing juga publikasi. Seperti itu, sehingga dosennya nanti sebagai dosen pengusul mempunyai beberapa publikasi dari mahasiswa dan publikasi atas riset yang dilakukan dalam merancang pembelajaran itu. Jadi ini sangat bagus ya, malah bisa beberapa luaran didapatkan, jadi sangat memperkaya kinerja perguruan tinggi. Itu Pak, jadi boleh, sangat boleh itu. Ini sangat tergantung desainnya Bapak, desainnya apakah seperti itu ya. Itu merdekanya kayak gitu, Pak. Oke. Dan yang kedua ya, kalau kemarin itu memang ada kendala di PDDikti ya, jadi sudah disampaikan oleh pusat yang kesulitan untuk bisa masuk itu memang tidak apa namanya sinkron ya. Mungkin hari ini sudah sinkron seperti itu. Nah, kalau dari sisi panduan ya, yang tidak boleh itu hanya yang sedang apa namanya tugas belajar ya. Ya, jadi yang sedang studi lanjut itu yang tidak boleh. Kalau yang lainnya tidak ada apa namanya aturan tentang itu ya. Kalau saya lihat di panduan. Nanti kalau toh ada kendala, Bapak boleh bertanya langsung ke LPDP ya. Boleh. Jadi ada adminnya yang setiap waktu boleh apa namanya mengkomunikasikan kendala-kendala yang ditemui oleh para pengusul. Jadi saya kira itu. Saya kira itu Pak Dirman ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Mungkin selanjutnya Bu Banun, oke, silakan yang oke. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya Bu ya. Sebenarnya dua, tapi yang tadi yang pertanyaan dari Pak Dirman. Udah dijawab ya. Yang terutama yang terkait dengan PIC program MBKM. Okay. Itu tadi belum dijawab, apakah itu kita, apakah boleh mengajukan. Yeah. Karena program pendampingannya kan tidak langsung ke mahasiswa. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua Bapak, karena kami dari bidang kesehatan mohon sedikit memang dipastikan apakah kami boleh ikut mengusulkan apa itu namanya proposal ini terkait dengan peraturan yang bahwa ada perkecualian di bidang kesehatan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu Ranun ya. Yang pertama itu saya tadi sudah jawab ya. Yang tidak boleh mengusul itu hanya apabila sedang studi lanjut saja. Jadi itu saja. Makanya nanti kalau toh ada kendala, tolong langsung dengan admin ya. Mungkin ada kendala di dalam atau memang sekarang sudah berubah ya. Karena kemarin itu memang ada kendala dalam upaya untuk apa namanya mendaftar pun kemarin ada kendala. Tapi hari ini mudah-mudahan sudah berubah karena rencananya kemarin sore malam mestinya sudah clear gitu. Ya. Oke. Okay. Nah kemudian bidang kesehatan ada yang menjadi penekanan ya oleh
kebijakan bahwa teman-teman yang berasal dari prodi kesehatan kan belum diakomodir di dalam MBKM. Belum diakomodir itu bukan berarti tidak boleh. Mungkin kalau kedokteran ya secara langsung mungkin akan agak sulit ya, ya ke MBKM, tetapi bidang kesehatan yang lain, kesehatan masyarakat dan sebagainya itu kan sangat memungkinkan. Apalagi umpamanya di bah desa itu kan ada juga bidang kesehatan di sana ya. Saya kira tidak ada masalah. Ibu coba daftar dulu ya, karena daftar dulu ya untuk tahun dulu. Nanti gabung bersama teman yang dari prodi yang biasa, yang apakah pertanian, apakah keguruan, silakan. Ya. Saya kira itu bebannya mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dian, silakan. Ya, terima kasih Pak Dede. Punten Pak Dede, Prof. Ketut, mohon izin, saya Dian. Saya mau tanya mengenai ini, Prof. Ketut. Yang pertama, di situ di dalam pendaftaran hibah itu ada syarat dokumen nomor 4, syarat mengenai punya pengalaman keaktifan dalam kegiatan MBKM sebelumnya. Itu bagi saya kurang jelas, Prof. Mohon penjelasannya, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti bentuk realnya pengakuan atas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan MBKM luar kampus. Kalau kami kan bidangnya perubahan iklim, Prof. Kami mau ke daerah, pemerintah daerah. Nah, bagaimana bentuk pengakuannya di prodi yang bersangkutan, Prof. Karena ada kendala kalau prodinya itu sulit diyakinkan akan manfaat daripada kegiatan ini. Mungkin dia masih belum bisa paham. Bagaimana, Prof, cara menyiasatinya supaya kegiatan kita dalam hibah LPDP ini diakui oleh Kaprodi, Prof. Demikian, Prof. Ketut. Matur suwun, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Dr. Dian. Ya. Terkait dengan syarat sudah melaksanakan program BPM, ini sebenarnya sudah sangat banyak yang istilahnya memprotes ya. Jadi kalau MBKM itu kan belum semua perguruan tinggi melakukannya, nah seperti itu ya. Nah, dan itu memang benar. Ini kan baru pemerintah pusat saja melalui diktinya yang melakukan aktivitas seperti itu. Di kampus-kampus sendiri kan belum, seolah-olah seperti itu keluh kesahnya. Nah, saya sekarang jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud di sini bukan MBKM seperti yang sudah dituangkan dalam panduan MBKM, persis seperti itu. Tetapi yang mendekati itu saja cukup. Gitu. Contoh umpamanya, Bapak Ibu pernah enggak sebagai pembimbing mahasiswa KKN? Sebagai pembimbing mahasiswa magang? Pernahkah sebagai pembimbing mahasiswa praktek kerja? Ya. Pernahkah dalam melakukan aktivitas riset mengajak serta mahasiswa? Ya. Itu kan tinggal diorekan saja. Ya. Pernahkah Bapak Ibu mengajak mahasiswa membantu masyarakat? Ya, umpamanya yang kena bencana. Pernah saja, silakan uraikan. Jadi hanya yang mendekati skema-skema MBKM yang 9 itu Bapak Ibu, ya, pernahkah membimbing mahasiswa mengajar ya, umpamanya lewat program apa yang diadakan di kampus mahasiswa mengajar di sekolah itu umpamanya. Jadi itu juga termasuk ya. Jadi saya kira dosen dan rektor pasti punya pengalaman di antara itu. Makanya didasari harus rektor dulu kan. Jadi ada kinerja yang sudah dilakukan ya dalam jabatan fungsional sampai meraih rektor 200 atau 300 itu kan pasti ada aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Memenuhi penunjang, pengabdian itu kan berdasarkan aktivitas. Biasanya aktivitas itu dekat dengan MBKM walaupun di perguruan tinggi itu biasanya kan belum diperhitungkan, apalagi SKS kan belum sampai ke sana. Jadi kalau toh ngajak mahasiswa hanya membantu-bantu saja mahasiswa itu. Ya mungkin mendapat sertifikat saja, karena durasi waktunya mungkin pendek. Nah sekarang itu sebenarnya sudah dekat dengan model yang dari pusat, nah itu Bapak-Ibu urekan saja. Oke.
Saya kira itu Pak Dr. Dian mudah-mudahan bisa ditangkap. Oke, tadi berikutnya siapa ya Pak? Ini, Prof. Pak pengakuan di Prodi. Iya, nah, mestinya ya, karena ini adalah program pemerintah ya, dalam upaya juga untuk meningkatkan IQ perguruan tinggi yang dinilai ya oleh kementerian ya sebagai sebuah kinerja yang bagus ya, semestinya prodi selalu mengakomodir ya, apakah di kampus Bapak tidak ada tim MBKM yang dibentuk ya, yang selalu berupaya untuk mengetahui perkembangan yang ada ya. Biasanya kalau kita terpaku ya, karena selama ini kita melakukan pola terstruktur, berubah sedikit sudah sepertinya menimbulkan kegoncangan ya. Walaupun berubah itu bukan berarti selalunya buruk ya. Jadi mestinya prodi diajak serta untuk berbincang tentang hal ini ya. Malah sedapat mungkin prodi lah yang mestinya ikut di dalam kegiatan-kegiatan ini sehingga bisa memahami kebutuhan Bapak. Nah, Bapak nanti di dalam memberikan penilaian ya, walaupun sekarang di usulan di proposal itu sudah membuat rancangannya, tidak selalu harus berkoordinasi dengan prodi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai diadakan riset ya, baru kemudian ketemu yang pasti, harus melibatkan prodi dalam merancang penilaiannya ya, penyetaraannya termasuk apakah penggantian mata kuliah seperti itu. Nah, nanti di sana seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau mengganti secara penuh mata kuliah yang sudah terstruktur mungkin agak kesulitan ya, akan ada riak-riak seperti itu. Tapi mungkin dengan blended ya, penilaiannya yang separuh mungkin soft skills, separuh adalah terstruktur, atau mungkin sebagian lagi ada yang mata kuliah yang baru muncul ya, itu tentu saya yakin akomodir ya, karena memang ini program kita bersama ya. Kecuali Bapak menyampaikan ini untuk kepentingan saya sendiri ya, mungkin akan sangat berbeda. Oke. Okay. Saya kira itu ya, Pak. Oke, okay, sekarang yang sesi kedua ini ada Juan Karnadi, Prof. Ari Anwar, kemudian Pak Tony, Deddy Darwis ya, kemudian Mulyawati, mungkin 5 pertanyaan dulu. Silakan. Ya, langsung aja. Ya, silakan. Boleh diperjelas lagi nggak? Satu aja sih paling. Boleh diperjelas lagi maksudnya itu dosen mesti terlibat dalam MBKM itu, saya masih belum nangkep banget ini. Itu sih. Udah itu aja. Oke. Ya. Silakan. Oke, baik. Ya. Ini saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, MBKM ini kan programnya seolah-olah kan dari pusat ke wilayah ya, jadi top down seperti itu ya, yang benar-benar dirancang segalanya termasuk penyetaraan mata kuliahnya dan sebagainya. Tapi di kampus sebenarnya sudah dilakukan, cuma tidak persis seperti itu. Apa saja bentuknya? Sangat banyak. Di antaranya apa? KKN, kan ada, praktek kerja juga ada, magang juga ada, ya, dan bentuk-bentuk lainnya. Ya. Itu sudah biasa dilakukan di perguruan tinggi, cuma durasi waktunya tidak sesuai. Kalau magang hanya sebulan, ya, KKN mungkin hanya sebulan setengah, kalau dulu 3 bulan. Nah, sekarang kan mestinya 6 bulan kalau sesuai dengan MBKM. Tetapi belum sampai di sana, belum sampai 6 bulan, dulu hanya 1 bulan dinilai hanya 3 SKS, itulah yang Bapak uraikan. Salah satu yang mana yang Bapak pernah lakukan yang terkait dengan yang mendekati ya, mendekati program-program MBKM secara nasional. Jadi kalau Bapak melihat apa sih program MBKM secara nasional kan ada banyak itu ya. Jadi banyak sekali, malah ada 9 kan Bapak ya. Jadi yang di antara yang 9 itu kira-kira yang mana Bapak pernah lakukan ya? Contohlah umpamanya magang ya, atau mungkin proyek desa ya, mengajak mahasiswa untuk melakukan aktivitas pengabdian masyarakat ya, itu kan boleh diuraikan ya. Mungkin pernahkah ada pertukaran mahasiswa ya, mungkin Bapak pernah melakukan riset bersama mahasiswa tapi belum pernah memperhitungkan SKS-nya, itu kan juga sama ya. Ya,
Jadi mungkin ada kegiatan kewirausahaan, pameran-pameran kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa, apakah melalui program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dan sebagainya, itu juga kan juga sama ya sebenarnya, cuman belum terpola penuh seperti itu. Ya. Termasuk Bapak pernah mengajak mahasiswa untuk apa namanya program bela negara seperti itu, mungkin ada ya, silakan, itu kan baru ya. Nah, di antara itu semua, ya, Bapak Ibu cukup uraikan yang pernah Bapak Ibu lakukan saja. Ya. Jadi, oh, ya. Jadi intinya uraikan yang pernah kita lakukan ya. Iya. Uraikan sendiri dan tidak harus disahkan oleh ketua LPPM. Enggak, Bapak buat pernyataannya sendiri dan formnya sudah ada di panduan. Ikuti form itu. Oh, kalau saya punya lebih dari satu pengalaman, ya monggo diuraikan di sana. Ya, anggota-anggota saya juga pernah, ya silakan dijadikan satu file memanjang. Itu bagus ya. Oh, hanya ketua aja yang pernah punya pengalaman, enggak apa-apa karena yang dituntut kan ketuanya. Gitu. Ya. Oke. Silakan Prof Ari. Saya bertanya, Pak. Prof Ari ya, iya. Silakan. Okay. Terima kasih. Ya. Pak Dede, terima kasih Pak Ketut atas penjelasannya. Saya akan tanya memastikan lagi Pak Ketut, karena terkait dengan mahasiswa kan ya. Nah, saya dari farmasi, mungkin yang tidak termasuk juga dalam apa namanya program MBKM, tapi kalau misalnya mahasiswa mau ikut dan kami ingin mengambil bagian di situ, mungkin ada kesempatan juga mungkin ya. Tapi masalahnya ketika mahasiswa harus terlibat dalam full riset gitu ya, dalam kalau kita mengambil yang riset keilmuan itu, mahasiswa kan nanti tidak mengambil beban mata kuliah ya, berarti karena bebannya harus full 20 SKS melakukan riset gitu ya. Ini gimana ya Pak ya? Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua, masalah mitra. Misalnya kami punya mitra kerjasama yang sekarang terikat dalam suatu perjanjian kerjasama, kontrak lah gitu kira-kira. Nah ini kita melakukan pendampingan dari sisi mahasiswa diikutsertakan, tapi diikutkan dari skema ini gitu. Ya sebagai luaran membantu kami melakukan riset yang kita lakukan dengan mitra gitu. Apakah memungkinkan itu Pak? Sedangkan ini kan katanya bisa lewat tahun ya. Jadi aktivitas mahasiswa nanti akan berpanjang sampai ke tahun semester berikut, karena kelulusan mereka kan bukan sekarang. Karena mereka sekarang di semester 7, itu bakal jadi riset mereka di tahun 2022 awal gitu, jadi untuk lulus di bulan Juni gitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Ketut. Baik, terima kasih Prof. Ari ya. Ini memang apa namanya skema riset keilmuan ini ya cukup menarik kalau menurut saya ya. Termasuk teman-teman di farmasi pun sebenarnya sangat potensial untuk ikut serta ya. Nah sekarang terkait dengan KS ini ya, Bapak Prof. Ari ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pola penilaian kita yang 20 SKS ini tidak mesti 100% dengan struktur mata kuliah yang ada di semester tersebut. Kita boleh melakukan kombinasi penilaian ya untuk bisa memenuhi 20 SKS itu dengan soft skill ya. Soft skill itu paling tidak kita bisa dapat di atas 10 ataupun minimal 10 ya. Karena selama ini soft skill kan dihitung 2 SKS. Contohnya kejujuran 2 SKS, kepemimpinan 2 SKS itu kita cek aja dengan durasi waktu 1 SKS berapa jam kali sekian hari, sekian bulan mahasiswa di lapangan itu kan terpenuhi dengan mudah. Juga kemampuan berorganisasi, kemampuan kerjasama, kemampuan berkomunikasi, kerja keras, dan seterusnya. Itu soft skill-nya. Nah, kemudian dengan mitra, nanti Bapak akan bisa jadi akan ada mata kuliah baru yang muncul. Ya. Itu silakan diakomodir juga ya, yang masuk di dalam rancangannya nanti. Ini tidak harus mata kuliah struktur yang ada di semester tersebut tergantikan oleh kegiatan ini, oleh riset ini, seperti itu. Tetapi boleh, tidak harus tetapi boleh. Dan kemudian ada juga kedinamisan, yaitu mahasiswa di dalam perjalanan kalau dianggap sudah menyelesaikan ya apa yang dibutuhkan, itu boleh diganti dengan mahasiswa peserta yang baru. Seperti itu. Jadi utamanya
hanya ikut satu semester, semester berikutnya yang lain. Jadi tidak harus yang terakhir saja gitu. Itu sepenuhnya kan Bapak Ibu yang tahu kondisinya. Ya, kalau memang arah daripada riset keilmuan ini untuk memenuhi tugas akhir, ya tentu mahasiswa semester akhir itu bisa ikut. Jadi sepenuhnya Bapak yang merancang peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilaksanakan. Ya. Saya stressing bahwa ada kedinamisan dari peserta, bahwa mahasiswa dalam perjalanan boleh berganti. Yang penting nanti disampaikan. Setelah itu hari. Ya, mungkin memastikan lagi Pak. Jadi ada kemungkinan mahasiswa SKS akan berlebih ya dari yang seharusnya, misalnya katakan normalnya dia kalau tidak mengikuti program ini yaitu 144 SKS ya, dengan mengikuti MBKM karena mungkin tidak bisa dikonversi penuh. Kalau dikonversi penuh mungkin 20 SKS itu kan bisa dikonversi, tapi mungkin sebagian saja yang bisa dikonversi, misalnya hanya 8 SKS saja yang bisa terkonversi, berarti ada kelebihan 12 SKS. Maka kelebihan 12 SKS jadi penambah di 144 itu. Apakah demikian, Pak? Jadi mereka lulus dengan SKS yang berlebih gitu ya, nggak masalah ya? Nah, justru sebenarnya sangat bagus itu, apakah itu nanti sebagai sebuah SKPI atau tertuang di dalam ijazah ya, nanti kan kebijakan di prodi masing-masing ya. Karena itu juga kan harus didaftarkan juga, Bapak. Ya, jadi ada peluang memang lebih, lebihnya ini khususnya dari soft skill ya. Karena arah pembicaraan Mas Menteri, jangan lupakan soft skill, karena soft skill lah mengantar para lulusan kita untuk sukses ya, selain IQ, IPK, dan juga asal perguruan tingginya. Jadi akomodir hal itu sehingga ada peluang bisa lebih, jadi tidak ada masalah tentang itu. Saya kira itu Pak Ari. Oke, ya, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Pak Tony ya, Pak Tony mungkin. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak Dede. Ya. Terima kasih Pak Dede. Mohon izin Prof. Ketut untuk bertanya. Kebetulan kami dari Jawa Timur. Rencana penelitian terkait dengan ketangguhan keluarga menghadapi bencana di Kabupaten Malang ya. Ini kami kolaborasi dari Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Mohon izin bertanya untuk anggota tim peneliti, kalau saya baca tadi cermati itu maksimal 3 ya Prof. Apakah bisa lebih, misalnya 4? Kemudian untuk anggota peneliti juga, apakah yang tubel boleh? Kalau yang saya baca tadi, ketua tidak boleh. Terus kemudian terkait mahasiswa yang menjadi anggota, apakah bisa mahasiswa S1 dan mahasiswa S2? Intinya gabung antara S1 dan S2. Begitu Prof. Ketut, matur suksema. Baik, terima kasih Pak Tony ya dari UB. Nah, untuk tim pengusul tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 3. Hanya 3. Kalau lebih sudah tidak lolos admin, kalau kurang juga tidak lolos admin. Jadi strictnya 3 saja, 1 ketua, 2 anggota. Nah, 1 ketua dan 2 anggota ini tidak harus berasal dari perguruan tinggi yang sama, ya. Mungkin 1 dari B, 2 dari UNIR atau kebalikannya. Ya silakan itu diakomodir, ya, diperbolehkan seperti itu. Mahasiswa S2, S3 itu dibolehkan ikut dengan kuota 20% dari jumlah mahasiswa yang dilibatkan. Jadi kalau rencana melibatkan 5, maka satunya dari S2 atau S3. Yang penting mereka berkenan, ya kan? Dan yang penting juga ada target yang harus mereka tempuh seperti itu sesuai dengan rencana mereka. Jadi sangat dinamis menurut saya Pak Tony ya. Jadi ada peluang untuk itu. Mungkin itu yang dimaksud Pak. Untuk anggota tim peneliti, Prof. Ya. Apakah boleh tugas belajar, Prof. Statusnya? Sampai saat ini ya, kalau dari panduan itu hanya ketua saja yang tugas belajar, tidak boleh. Jadi anggotanya tidak disebut Bapak ya. Jadi berarti ada peluang ya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman jangan lupa menghubungi tim pusat ya.
Karena di panduan Bapak boleh protes, di panduan hanya ketua saja. Nah, seperti itu kalau memang di panduan enggak saya baca memang ketua saja. Gitu. Antar usul semua, Prof. Ini sama-sama. Oke. Izin bertanya. Silakan ya, nanti Bu mulai Pak Darwis dulu ya, Bu ya. Pak Darwis mungkin satu pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dede. Izin Pak Wit. Ya, terus selamat berjumpa nih. Ya. Mau bertanya agak sedikit substansi Pak Wit mengenai mitra. Jadi ini biar nanti kita juga nggak salah dalam memilih mitra di skema yang kita pilih. Jadi rencananya kita mau menerapkan teknologi tepat guna Pak di kelompok peternak. Kelompok peternaknya itu ada di suatu desa. Nah, mitranya ini kelompok peternak. Nah, kalau misalkan mitranya kelompok peternak yang ada di desa, itu sebaiknya masuknya ke kewirausahaan risetnya Pak Wit atau masuknya ke desa. Kemudian satu lagi Pak, untuk yang di halaman pengesahan di situ tertulis ketua lembaga pengusul. Nah, itu apakah boleh ketua LPPM saja Pak untuk pengesahannya atau harus rektor atau ketua sekolah tinggi? Terima kasih Pak Wit. Oke. Oke, baik. Nah, Pak Budi ya, jadi kita jumpa kalau kita pernah bertemu ini karena COVID. Yang pertama, ya, jadi rencananya menerapkan TTG pada kelompok ternak di desa. Ini ada peluang kepada dua skema. Tetapi sekarang Pak Dede akan mengarahkan kemana? Kalau arahnya ke kewirausahaan itu tetap boleh, ya. Yeah. Kalau arahnya ke membangun desa atau riset desa itu juga boleh, ya. Jadi kalau membangun desa nanti ketua kelompok yang dana tangani diketahui oleh desa. Jadi sudah klop di sana. Keduanya bisa. Nanti ya tentu arah risetnya seperti apa ya tergantung Pak Dede. Nah, terkait dengan halaman pengesahan itu memang ketua lembaga LPPM. LPPM atau pengesahan. Oke. Baik, Pak. Jadi kalau untuk yang riset desa tadi itu harus kepala desa ya, Pak, yang menandatangani, tidak bisa perwakilan misalkan dari kelompok peternaknya begitu, Pak. Nah, begini. Karena ada ketentuan bahwa riset desa mitranya itu desa, ya, kemudian kelurahan ataupun desa adat, maka yang menandatangani harus dari pihak itu. Dan kalau menggunakan kelompok yang ada di desa, kelompok itu boleh saja menandatangan nanti yang mengetahui kepala desa. Keduanya ada. Atau juga kesepakaman desa. Jadi saya kira itu tidak akan menjadi masalah. Itu Pak Dedi. Oke. Oke, makasih Prof. Oke, mungkin Bu Mulyawati ya. Oke, silakan Bu. Oke, okay, terima kasih ya. Pak Dede. Ya. Mohon izin Prof mau bertanya. Ini di panduan ada mengenai seleksi. Nah, pernah ada teman yang mengikuti sosialisasi, kalau tidak salah dari Telkom K itu, bahwa ketika sudah direview, karena kan di situ ada di seleksi ada review internal, apakah form review internal yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau siapa itu perlu dilampirkan di proposal yang akan diupload. Nah, kalau iya dilampirkan, itu ada enggak formatnya? Karena setelah kami pelajari di panduan, ternyata tidak ada form untuk hasil review. Saya kira itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mulyati. Ya. Kalau di hibah riset print kemarin itu kan ada ya, tetapi untuk yang ini tidak ada. Jadi Ibu ya tidak harus proposalnya melewati seleksi apa namanya itu. Lakukan oleh tim itu internal silakan, tetapi tidak harus dilanjutkan karena memang tidak diminta itu. Jadi, oh iya. Karena itulah formnya tidak diadakan karena memang tidak diminta. Review report internalnya. Tapi itu belum lihat di. Ya, makasih Prof. Sama-sama. Oke. Okay. Ya, makasih. Iya, oke.
Ini tadi ya, ada. Oke, sebentar. Ini ada Pak Farudin, silakan Pak Farudin tadi agak tinggal nanti setelah ini. Ini namanya sudah setelah Pak Farudin ada Bu Irma, Nur Hikmah, Pak Julkipli ya. Bu Irma ya, Bu Irma ya. Bu Irna. Oke. Pak Farudin silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Pertanyaan saya Bapak, pertama tadi terkait dengan masalah jumlah anggota itu kan dimintanya 2. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah boleh kalau kemudian anggotanya ini bukan dari dosen tapi dari litbang kementerian, misalnya dari litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu Pak. Nah, itu kan nggak punya NIDN gitu Pak ya. Nah, itu apakah boleh Pak ataukah bagaimana gitu. Terus yang kedua, ketika saya baca buku panduannya itu tidak ada format khusus tentang masalah CV gitu Pak. Kan di situ ada tertulis lampiran 3. Ketika saya cek formatnya apa saja yang diminta tentang masalah CV itu tidak ada gitu Pak. Ataukah memang ada buku panduan yang baru lagi gitu Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Rudin ya. Tim pengusul hanya dari dosen. Kalau nanti membutuhkan pakaran dari litbang, itu bisa jadi narasumber di dalam kegiatan yang dilakukan. Jadi sepenuhnya tim pengusulnya hanya dari dosen. Dosen ya Pak ya? Okay. Ya, dosen. Ya, oke, okay. Jelas ya. Okay. Yang kedua, form CV-nya tidak ada. Ya. Jadi kalau form CV tidak ada, berarti CV yang umum digunakan bisa di pakai seperti itu. Dan panduan yang terbaru itu di-upload setelah tanggal 17 ya. Jadi kalau panduan itu yang dibentuk, itulah yang menjadi acuan. Karena panduan sebelumnya ada revisi ya, tetapi revisinya tidak begitu banyak sebenarnya konsistensinya tetap berlaku. Kalau misalnya nanti ada kendala ketika penguploadan itu, apa ada yang bisa dikontak Bapak? Oke, baik. Nanti ada tim IT dari LPDP yang bisa dikontak ya. Jadi saya mungkin sebentar akan tuliskan saja di kolom chat ya. Kolom chat ya. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu semua yang mendapatkan informasi. Saya kira gitu Pak Karudin. Oke. Okay. Oke Bapak, terima kasih. Kami tunggu informasinya yang tadi itu Pak, yang terakhir. Kasih, mungkin Pak Farudin perlu download yang edisi yang setelah tanggal 17 mungkin yang terbaru ya Prof ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya Bu Irma, silakan Bu Irma. Nanti setelah Bu Irma itu ada Bu Nur Hikmah ya. Oke, okay. Mungkin nanti bisa dilanjut. Oke. Okay. Terima kasih Pak Dede. Aduh mohon maaf Pak. Sepertinya wajah saya nggak kelihatan. Jadi saya nonaktifkan kamera saja ya. Ya, izin. Begini Pak, Pak Prof. Wid, saya selamat siang. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya mau bertanya terkait roadmap. Di sana kan ada roadmap. Nah, kami itu bingung gitu ya. Ini roadmapnya ini apakah roadmap penelitian yang sudah dilakukan oleh ketua sebelumnya atau roadmap riset yang akan kami kembangkan gitu. Misalnya kira-kira kan di tujuan itu misalnya kami punya beberapa tujuan yang akan kami kembangkan nanti di dalam riset. Nah, apakah itu yang kami jelaskan sebagai peta jalan penelitian itu atau yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, yang kedua tadi saya terlewat ya yang terkait mahasiswa yang terlibat itu boleh dalam satu prodi di universitas yang sama atau boleh dari prodi yang lain. Jadi dia bergabung gitu antara prodi A dan prodi B tapi di satu universitas yang sama. Nah, yang ketiga saya mau tahu informasi apakah usulan yang akan kami upload ini itu pelaksanaannya di tahun ini atau di tahun berikutnya. Mungkin itu aja Pak Dede dan Prof. Wid, terima kasih. Oke, jadi roadmap dengan mahasiswa terlibat, kemudian juga mulainya kapan gitu ya, ya. Oke, silakan Prof. Wid. Oke. Baik, terima kasih Bu Irma ya.
Jadi terkait dengan roadmap penelitian, Ibu sebenarnya sudah jawab yang bahwa kita tidak menampilkan roadmap yang biasa kita lakukan selama ini ya. Iya. Karena itu kan mempunyai target yang berbeda. Kalau di sini kita cukup membuat apa namanya roadmap, apakah bentuknya seperti fishbone dan sebagainya, silakan Bapak Ibu yang merancang itu yang isinya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MBKM yang sudah dilaksanakan dan rencana penelitian yang akan dilakukan. Rencana penelitian ini yang akan dilakukan di Sir Kilmonnya. Nanti akhirnya tahapan kegiatannya ada di bab yang lain, di metode pelaksanaan penelitian. Oke. Iya. Nah, yang nomor dua, mahasiswa yang dilibatkan boleh sepenuhnya berasal dari prodi ketua pengusul, boleh juga separuh dari prodi ketua, separuh dari prodi anggota, boleh sepenuhnya di luar itu. Yang penting masih ada di dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi ketua ya. Kalau anggota dari perguruan tinggi lain, maka mahasiswanya berasal dari perguruan tinggi ketua pengusul. Seperti itu. Itu yang nomor dua. Nah, kemudian yang nomor tiga, ya, penelitian riset keilmuan ini, jadi riset keilmuan ini akan didanai tahun ini, Ibu. Jadi tahun ini didanai, ya rencananya, ya kalau planning kemarin sebulan September ini, didanai selesai direview, kemudian berlaku lintas tahun, laporannya itu tahun depan, karena harus mengikuti dua semester. Seperti itu. Jadi untuk LPDP itu bisa demikian, seperti itu. Saya kira itu Irma, mudah-mudahan bisa. Pak, izin saya mau tambahkan lagi, Pak. Tadi yang terkait mahasiswa, tadi Bapak, itu berarti saya kan kebetulan homebase saya itu di D3, gitu ya, Pak. Nah, di D3 itu kami belum melakukan MBKM, program MBKM. Nah, kemudian kebetulan dua anggota saya itu di prodi yang sarjana. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah saya bisa, apakah harus mengikuti mahasiswa yang di homebase saya atau bisa mengusulkan dari mahasiswa anggota? Terima kasih. Mohon maaf, Ibu dari prodi apa tadi? D3, Pak. Saya D3, Pak. D3, ya. Nah, kalau kita melihat aturannya sekarang, bahwa mahasiswa setelah semester 5, kan gitu ya, jadi mestinya mendapatkan sesuatu yang berbeda, kan begitu intinya, dilepaskan. Kalau diploma 3, berarti kan waktunya sangat terbatas. Mungkin lebih cepat dengan diploma 4, ya, seperti itu. Dan kalau anggotanya, umpamanya berasal dari prodi yang lain, yang sarjana, itu sekiranya nggak ada masalah. Mahasiswanya nanti bisa jadi sepenuhnya dari program sarjana. Iya. Kan ini kan boleh bebas ya. Jadi yang penting masih di dalam satu perguruan tinggi itu permintaan skemanya. Iya, oke. Okay. Jelas baik, ya, Pak. Iya, jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ya, mungkin selanjutnya Bu Nur Hikmah, silakan Bu Nur Hikmah. Oke. Okay. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kebetulan saya dari Universitas Negeri Makassar. Ada beberapa yang saya mau tanyakan, Pak. Singkat-singkat saja. Iya. Oh, boleh pengusul itu mengusulkan dua proposal penelitian dengan skim yang berbeda, misalnya mandiri dosen dan riset kewirausahaan, satu sebagai ketua dan yang satunya sebagai anggota. Kemudian yang kedua, saat ini mahasiswa kami di Universitas Negeri Makassar itu kan sudah memasuki perkuliahan semester ganjil. Nah, bagaimana kita mengkonversi mata kuliah dengan rekognisi 20 SKS tersebut? Yang ketiga, apakah boleh juga kita bermitra dengan lembaga atau yayasan sosial yang memberikan pembelajaran gratis kepada masyarakat yang putus sekolah? Itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Widian. Pak Dede, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Itu ya. Jadi sepertinya sudah sore, ibunya buru-buru. Ibu Nur ya? Iya. Iya Pak, saya Nur Hikmah Pak. Oke, Ibu Nur Hikmah dari Universitas Negeri Makassar. Iya Pak. Setiap pengusul boleh mengusulkan
dua ya usulan, tapi satu sebagai ketua, satu sebagai anggota ya. Jadi itu dibolehkan Bu ya. Silakan apa namanya membuat proposalnya di satu tempat Ibu jadi ketua, di satu proposal lagi Ibu sebagai anggota. Kemudian karena saat ini mahasiswa sudah merancang untuk kuliah di semester ini ya, semester 5 umpamanya, dia kan sudah apa namanya menentukan ya mata kuliah yang dipilih ya. Nanti bagaimana kita bisa apa merekonstruksi ya. Ya ini kembali kepada jawaban yang tadi sebenarnya Ibu ya. Apakah nanti di semester ini kalau ini didanai, dia tidak mendapatkan pengakuan atas mata kuliah secara terstruktur atau malah dapat ya, karena kalau tahu didanai September kan tidak terlambat kalau Ibu yang ya. Terlambat sekali gitu. Ya tentu nanti mata kuliah yang mana-mana ya itu nanti lebih banyak berdiskusi dengan tim dan dengan prodi sebenarnya itu. Yang manakah boleh itu kan ada saja yang boleh tentu ya itu Ibu yang tahu sebenarnya apa sih struktur mata kuliah yang sudah ada gitu. Kemudian apakah mungkin ada mata kuliah yang muncul nanti yang baru itu selesai risetnya akan kelihatan ya, kalau sekarang kita merancangnya kan belum kelihatan. Baru kemungkinan-kemungkinannya saja. Tapi jangan lupa Ibu nanti tetap memberikan penilaian ya sedapat mungkin dengan soft skill ya, penilaian soft skill mereka. Nah itu Ibu yang nomor 2. Nomor 3 tadi saya terlewat, di mana? Mitra Pak, apakah mitranya boleh lembaga? Mitranya yayasan sosial ya Bu ya. Yayasan sosial yang memberikan pembelajaran gratis kepada anak-anak yang kurang mampu atau putus sekolah itu Pak. Ya kalau tentang mitra, lembaga sosial pun bisa. Cuman sekarang kembali kepada Ibu bermitra dengan lembaga itu, apakah memang ada sesuatu yang kita butuhkan di sana? Apakah mitra itu kita bisa ajak untuk merancang pembelajaran ya, apakah mitra itu bisa kita ajak berdiskusi termasuk memberikan penilaian kepada mahasiswa itu ya, kalau itu memungkinkan terpenuhi tidak ada batasan tentang mitra itu ya Bu Nur ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Kasih. Satu Pak. Ya. Oke. Pak Zulkifli ya. Ya, saya sudah catat nih Pak. Pak Zulkifli silakan Pak. Nanti setelah Pak Zulkifli ini ada Bu Reni ya. Bu Reni, kemudian nanti Pak Andi gitu ya. Dia saya coba, nanti saya coba. Mbak Ina ya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Dede. Iya, oke, okay, silakan. Prof, saya sebenarnya pertanyaan saya ini sudah banyak yang diulas. Iya, iya, oke. Okay. Saya hanya mengkonfirmasi kembali bahwa ya, tahun ini baru saya dari Muhammadiyah Makassar, Prof. Iya. Ya, silakan. Ini baru kami dapat ya. Saya tidak masuk dalam tim bos pembelajaran itu, tapi saya tim penyusun kurikulum dalam rangka bagaimana mensukseskan program MKM itu ya, MKM. Dan saya mau tanya, apakah saya ini punya kekuatan atau punya lisensi untuk melakukan penelitian? Karena saya tidak masuk dalam tim itu, tapi saya masuk tim dalam penyusunan kurikulum. Dan saya juga difasilitasi oleh tim yang melakukan kurikulum itu. Kemudian yang kedua, misalnya yang mendapatkan skim MKB ini adalah Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis, prodi agribisnis. Di dalamnya juga ada prodi perikanan. Saya berkehendak untuk melakukan penelitian di desa, katakanlah bagaimana proses pembelajaran garam dia yang ada di desa itu, apakah memungkinkan kalau prodi perikanan juga ikut pada prodi pertanian dalam satu fakultas? Prodi perikanan ini tidak mendapatkan bantuan dari program ini. Ini barangkali Prof bisa diberikan masukan. Suaranya tidak terima. Kedengar ya? Ya. Halo, masih kedengaran Prof? Oh ya, silakan lagi Pak. Ulan ya. Saya ini tidak masuk dalam tim pembelajaran MKM ini ya, terus belajar mengajar ini. Tetapi saya masuk dalam tim penyusunan kurikulum. Apakah memungkinkan saya
untuk melakukan penelitian, memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan program ini. Kemudian kedua, dalam program ini di Fakultas Pertanian ada empat prodi yang mendapatkan program ini, prodi agribisnis. Apakah memungkinkan prodi perikanan ini kami juga dari lima mahasiswa itu berelaborasi dengan prodi agribisnis, karena penelitian ini akan membahas tentang budidaya garam dalam rangka pembelajaran mahasiswa. Mohon konfirmasinya, Prof. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Sulkiti dari Universitas Muhammadiyah Makassar ya. Jadi Bapak sebenarnya jangan khawatir ya, sebab apa? Tidak ada ketentuan ya bahwa dosen pengajar MBKM lah yang boleh ikut. Bapak pun boleh ikut, apalagi Bapak ikut serta di dalam tim merancang apa namanya kurikulum ya. Kurikulum termasuk di dalamnya mungkin ada MBKM seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan harus seperti itu. Semua dosen yang sudah lektor, yang S2 kan pastilah kalau dosen ya, itu boleh mengajukan, yang penting punya MIDN atau MIDK, kan itu ketentuannya. Jadi tidak harus sudah pernah memenangkan IBAH, ini tidak ya. Tetapi yang diminta kan sudah pernah melaksanakan kegiatan sejenis MBKM, ya. Sejenis atau mirip yang tadi sudah saya uraikan. Ya seperti itu. Jadi silakan Bapak boleh saja ya. Dan Bapak boleh berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain, itu memang diminta oleh skema. Jadi umpamanya di pertanian ada 4 prodi ya, Bapak dari perikanan, umpamanya dari bisnis perikanan begitu. Tentu saja boleh sepanjang memang bisa saling menunjang di dalam proses kegiatan penelitian. Jadi tidak ada kendala itu, Pak. Jadi Bapak silakan desain proposalnya bersama begitu, sehingga masing-masing bisa menyumbangkan kepakarannya di dalam melaksanakan aktivitas riset nanti, termasuk di dalam merancang program pembelajarannya. Seperti itu, Pak Zulkifli. Oke, terima kasih. Oke, jadi nanti saya ini, Prof, nanti saya tutup jam 3.15, jadi ada waktu 15 menit lagi nanti sisa pertanyaan ini ya, Prof ya. Oke, okay. Mungkin selanjutnya Bu Reni. Oke, silakan Bu. Halo, Bu Reni, nggak respon ya? Mungkin Pak Andi dulu ya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Satu pertanyaan Bu, yang penting ya, aja Bu. Okay. Ya, baik Pak. Saya akan menanyakan satu hal yang urgen ya tentang proposal penelitian ini terkait dengan pendanaan. Nah, saya minta penjelasan tentang apa namanya detail pendanaan itu, khususnya masalah pajak ini. Apakah kita membuat format seperti seminar TAPMAS, kita pajaknya itu per item atau seluruhnya total kita buat seperti itu, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik Ibu Reni ya. Jadi tentang pajak, ikuti aturan yang berlaku ya. Jadi kalau honor ada ketentuan untuk golongan berapa persen, itu Ibu tolong dicek-cek kembali ya. Untuk pembelian alat-alat dan bahan ya, silakan ya. Jadi ikuti ketentuan yang ada ya. Jadi kan ada apa namanya ketentuan perpajakan, itu sama aja dengan pola-pola yang sudah ada kita lakukan selama ini. Tidak berbeda, aturan pajak itu sama. Ya. Sama dengan penelitian yang kita lakukan lewat riset BRIN atau DITI, ya, yang kemarin itu seperti itu. Saya kira itu Ibu ya. Oh, baik. Oke. Terima kasih Pak. Pak Andi selanjutnya, oke, silakan. Terima kasih Pak Dede. Ya, singkat saja Prof. Ya. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, Prof, ini memastikan aja apakah anggota peneliti itu atau ketua peneliti boleh izin belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita outputnya itu MBKM, luarannya itu berupa panduan MBKM, tetapi bukan riset gitu, Prof, berupa magang ataupun hal yang lainnya, apakah diperbolehkan atau tidak? Ataukah memang harus spesifik karena ini kegiatannya riset keilmuan, maka MBKM luarannya itu harus MBKM tentang riset gitu. Panduannya mungkin itu, Prof. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Andi ya. Yang tidak boleh mengajukan riset keilmuan adalah dosen yang sedang studi lanjut. Nanti Mas Andi coba daftar. Kalau memang studi lanjut yang dimaksud adalah tugas belajar, tentu izin belajar boleh. Selama ini kan seperti itu. Makanya nanti daftar dulu di apa namanya LPDP ya. Kalau bisa masuk berarti boleh yang izin belajar. Izin belajar kan tidak terdaftar. Tidak seperti itu, tetapi ada suratnya biasanya di apa di masing-masing perguruan tinggi. Coba. Ya. Kemudian yang kedua ya, luarannya ya, maksudnya haruskah MBKM tentang riset? Jadi begini, kita sekarang sedang buka 4 skema MBKM, diantaranya ya riset mandiri dosen, kewirausahaan, badesa, yaitu pembangunan desa, dan juga kemanusiaan. Nah, nanti luarannya terkait dengan model pembelajaran pada bidang-bidang itu dulu. Ya gitu. Jadi tidak bicara tentang riset, nanti kalau sudah luarannya kan tidak riset. Ya. Ya, melalui riset kita membentuk rancangan pembelajaran, melalui riset. Tapi hasilnya di rancangan itu tidak harus riset dong, itu tinggal aplikasi. Jadi melalui riset kita coba buat pola bentuknya dan sebagainya. Itu Mas Andi ya? Iya, oke. Okay. Baik. Clear ya, Pak. Oke. Okay. Oke, selanjutnya Pak Suyadi. Oke, okay, silakan Pak. Terima kasih. Iya, sudah cukup lah ya. Jadi, apakah mitra itu bisa internal kampus ya? Misalnya kampus sekarang kan sebagian gedungnya digunakan untuk shelter. Kita mau meneliti tentang shelter COVID. Nah, apakah mitra itu bisa dari pengelola shelter COVID di lingkungan kampus tempat? Terima kasih, Prof. Oke, baik satu saja. Jadi kita semestinya jangan meriset lembaga kita sendiri. Jadi kita harus di luar lembaga kita sendiri. Sebaiknya itu saran saya. Jadi nanti kalau mitranya masih kita saja gitu kan seolah-olah nanti dianggap risetnya bagaimana seperti itu. Jadi kita hindari saja Bapak. Sebaiknya ya mungkin kalau ada di perguruan tinggi yang lain ya lembaga sejenis itu ya mungkin di sana kalau meriset. Ya, sebagai kompetensinya untuk melengkapi ya. Kalau hanya di tempat kita mungkin kurang bagus, tapi kalau ada di tempat lain termasuk mungkin di tempat kita untuk komparasi itu mungkin menjadi lebih menarik. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya Bu Nurhaini mungkin Bu. Suaranya putus-putus Bu. Ini apa keilmuan itu harus lebih dari satu. Ya, Bu. Bu Nurhaini gimana? Apakah luaran riset keilmuan itu harus lebih satu hanya aja misalnya aja terkenal. Kemudian apakah kalau jurnal semua mahasiswa ditukar dalam roh? Terima kasih. Maaf, mungkin suaranya putus-putus, Bu. Ya, saya nggak bisa jelas mendengar. Iya, oke, okay, oke, okay, sebentar. Oke, okay, mungkin Bu Linda kali ya, selanjutnya, Bu Linda, coba. Oke. Okay. Terima kasih, maaf, Pak. Iya, oke. Okay, saya, ya, saya langsung aja, Bu. Langsung aja, Pak ya. Terima ya, kasih. Ya. Ada dua yang mau saya tanyakan, Pak. Yang pertama, saya lihat di panduan ya, ada yang E kriteria itu poin 2, Pak. Program riset keilmuan diarahkan pada topik terkait upaya minimalkan dampak akibat atau penanganan pandemi COVID-19. Ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah memang harus ini Pak topiknya? Apakah tidak umum atau topik yang lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan roadmap tadi Pak, saya ingin anu aja Pak, tadi agak terganggu sinyal saya, jadi tadi agak kurang dengar banget, karena di sini hujan Pak. Jadi, roadmap tadi yang bisa saya dengar, maaf kalau minta sekali lagi Pak, itu berarti roadmap MBKM yang pernah saya kerjakan Pak, yang dikaitkan nanti dengan penelitian yang akan diajukan di riset keilmuan. Itu ya Pak ya, mungkin yang ingin saya tanya lagi Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Oke baik Bu Linda, yang nomor 2 sudah sesuai ya.
karena sudah benar apa yang Ibu. Ya, terima kasih Pak. Yang nomor satu, kenapa kita harus selalu ya mengkaitkan dengan pandemi? Maksudnya begini, jadi di dalam nanti uraiannya, baik itu secara substansi yang termasuk di dalam teknis pelaksanaannya, Bapak Ibu semua hendaknya tetap ya mempertimbangkan aspek teknis ya, karena kondisi sedang pandemi. Itu maksudnya. Bukan berarti semua temanya harus mengusung pandemi, tetapi teknis pelaksanaannya jangan lupa juga mempertimbangkan aspek adanya pandemi ini. Tetapi akan sangat boleh juga mengusung pandemi di dalam kegiatannya gitu. Ya apalagi umpamanya meningkatkan kewirausahaan seperti itu kan boleh ya. Nah, itu tidak ada masalah ya. Tetapi tidak harus topik itu terkait dengan pandemi. Ya, tetapi teknis pelaksanaannya harus mempertimbangkan situasi pandemi dan itu diuraikan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya Bu apa siapa? Jakiah ini tadi Jakiah siapa tadi? Ya. Bu Nur ini sudah jelas bisa Bu? Ya, halo Pak. Halo. Oke. Coba mungkin bisa diulangi Bu. Mungkin tadi suaranya putus-putus Bu. Ya, okay. Terima kasih Prof. Ini mengenai luaran Prof. Saya lihat di panduan itu ada beberapa luaran. Apakah harus lebih dari satu luaran atau hanya satu Prof? Luarannya kemudian, ya Bu. Ya. Kemudian kalau luarannya jurnal internasional, apakah semua nama mahasiswa dimasukkan di dalam, Prof? Saya rasa itu pertanyaan saya. Okay. Terima kasih. Ya, pertanyaannya luaran bisa lebih dari satu, dan kalau misalnya luaran jurnal nasional, nama mahasiswa dituliskan semua atau tidak? Oke, silakan Prof. Mungkin Prof. Witt. Baik, terima kasih Bu Nuraini ya. Luaran itu kan ada wajib dan ada tambahan. Luaran wajibnya adalah yang nomor satu, perancangan pembelajaran MBKM ya berbasis riset itu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah publikasi. Publikasinya tidak ditarget tinggi, cukup pada jurnal nasional terindeks Sinta saja. Sinta 6 pun boleh, nanti kan itu tergantung Ibu ya, ingin pada kualifikasi yang lebih tinggi, tentu mungkin kalau berani ya ke Sinta 1 atau 2, silahkan dibebaskan. Ya. Ataupun jurnal internasional kan boleh ya. Internasional mungkin yang mungkin terindek apa Copernicus atau bagaimana ya, atau malah yang lebih tinggi silahkan. Nah, mahasiswanya pun itu kan kalau hasil penelitiannya banyak kan boleh juga publikasi. Ya apalagi kalau umpamanya arahnya kepada tugas akhir. Ya. Kan ada muatan publikasi sebagai salah satu apa namanya untuk memenuhi kriteria tugas akhir. Nah, jadi masing-masing boleh publikasi dan itu harus dikoordinasikan karena publikasi itu harus dasarnya adalah kejujuran ya. Ya, kejujuran. Jadi mungkin satu publikasi ada khusus untuk dosen pengusulnya yang 3 orang itu satu publikasi ya. Kemudian publikasi dari mahasiswa, satu orang mahasiswa dengan dosennya, mahasiswa lain dengan dosennya lagi dan seperti itu. Itu silakan diatur, ditata ya, ditata di dalam dan ya Bapak Ibu sudah tahu etika publikasi. Saya kira itu Ibu ya. Jadi ada peluang banyak publikasi sebenarnya. Mungkin ya, berikutnya. Bro. Pak Dede itu, boleh tanya Pak Dede. Tadi oke, sebentar Prof. Prof Nurdin sebentar. Oke, ini tadi ada Bu Jakiyah ya. Tadi ada nggak? Tadi tidak ini. Mungkin Iher. Siap, Prof. Siapa Dede? Zakiyah. Oke, silakan, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Izin saya Zakiyah dari Universitas Binawan, Prof. Ini terkait dengan skema penelitian. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk yang sedang tugas belajar tidak ada skema untuk ketua, tapi boleh ya, Prof, jadi anggota. Nah, kemudian ini terkait dengan skema keilmuan dan kemanusiaan, Prof. Kebetulan kami pengampu di mata kuliah disaster. Ini mungkin mohon arahannya, apakah lebih bagus kita dimasuk ke dalam
skema keilmuan untuk disaster atau di kemanusiaan, Prof. Izin. Dan kemudian terkait dengan pelibatan mahasiswa, Prof. Kalau kita terdiri dari dua prodi, apakah boleh kita mix mahasiswanya itu dari beberapa prodi karena terkait dengan keilmuan tadi? Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Pak Dede. Ya, oke. Oke, terima kasih. Silakan, Prof. Oke, terima kasih, Bu. Yang pertama, Ibu sudah jawab, ya. Jadi sudah langsung. Kalau ketua memang tidak boleh, tapi anggota tidak disyaratkan, ya. Jadi tentu boleh. Kemudian terkait dengan Ibu kan memegang mata kuliah kebencanaan dan disaster, ya. Jadi apakah nanti melalui riset keilmuan yang riset mandiri dosen, ya Ibu bisa lihat di sana fokusnya ada nggak tentang itu begitu? Oh nggak ada, gitu. Ibu boleh memilih di riset kemanusiaan atau juga kan arahnya sama seperti itu. Jadi menurut saya malah di riset kemanusiaan ini lebih atraktif, ya, mahasiswa diajak ke tempat di mana terjadi bencana, melakukan aktivitas riset di sana, ya. Ada banyak hal yang bisa diukur kalau riset kemanusiaan itu, ya, terkait dengan soft skill luar biasa banyak, ya. Bapak Ibu boleh cek nanti di panduan, terutama panduan MBKM yang awal itu ada pola-pola penilaiannya. Jadi itu Ibu Sakyah, ya. Nah, kemudian terkait dengan mahasiswa yang dilibatkan. Mahasiswa yang dilibatkan berasal dari perguruan tinggi pengusul, ketua pengusul maksudnya. Ya, itu boleh mix. Ya, umpamanya dari prodi A 2 orang, dari prodi B 1 orang, dari prodi C silakan, karena dibuka kesempatan itu. Dan jangan melihat latar belakang mahasiswa. Oh, ini dari bahasa Inggris kok memilih kebencanaan, tidak ada masalah tentang itu. Nah, itu program Kampus Merdeka itu ada di sana, dia. Jadi enggak mesti terkait OS1-nya harus kebencanaan ini baru boleh mengambil ini, enggak. Enggak seperti itu. Jadi sepanjang mahasiswa itu memang memilih, ya kita akomodir. Kita ajak seperti itu. Saya kira itu, Bu Sakyah. Cukup, ya. Baik, terima kasih banyak, ya. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini Pak waktunya tinggal 2 menit lagi, ya. Mungkin ya, terakhir ini, ya, Prof. Iher, ya. Coba. Ya. Pak Iher, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Kang Deddy. Selamat sore, Prof. Perkenalkan, saya Iher. Saya ingin tanyakan begini, Prof. Pertama, yang dari pengusul ataupun yang ketua itu apakah boleh dari kampus universitas ataukah politeknik? Ya, jadi apakah yang pengusul itu dia udah rektor, udah doktor, kemudian dia dari politeknik dan anggotanya dari universitas. Nah, dia ngambil anak mahasiswanya dari yang politeknik. Nah, terus yang kedua adalah menyangkut dengan ini kan waktu pendaftarannya sebentar. Apakah ada waktu perpanjangan lagi, Prof? Kalau harapan sih ada waktu perpanjangan karena ada beberapa dosen atau kita yang baru tahu sekarang gitu, Prof. Mungkin dua itu aja, Prof. Kang Dede, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Itu. Baik, terima kasih, Prof. Iher, ya. Pengusul hanya dari perguruan tinggi akademik. Jadi untuk yang vokasi itu sudah ada programnya tersendiri. Jadi kita tidak sedang bersama vokasi untuk riset keilmuan. Jadi mereka tersendiri sudah ada juga programnya oleh kementerian apa namanya Dirjen Inovasi seperti itu. Dirjen Vokasi khususnya. Tuh, jadi sepenuhnya dari perguruan tinggi universitas, ya, seperti itu, Bapak. Tapi kalau anggotanya dari vokasi boleh, ya, Dok? Boleh, Prof. Nanti tidak terakomodir di sistem. Oh, jadi harus dari perguruan tingginya, ya? Ya. Tapi boleh perguruan tinggi lain, asalkan bukan politeknik, bukan vokasi. Baik. Ya, gitu. Baik, ya. Ya. Kemudian yang nomor dua, adakah perpanjangan waktu? Ya, mari kita berdoa sama-sama, Pak. Saya juga perpanjangan waktu. Ya, kita berdoa, Prof. Oke, baik. Saya kira itu Pak Dede waktunya. Ya, okay.
Makasih. Mungkin yang terakhir ya. Ya, silakan Prof. Nurdin, Pak Rektor. Prof. Ya, terima kasih. Nanti beberapa Mas pertanyaan Dede. Nanti bisa dikirim ke, ya, Dede, ke DRPM ya, email DRPM nanti saya akan berikan ke Pak Wit mungkin. Ya, karena juga pertanyaan juga banyak ini ya, karena waktunya juga Pak Wit tidak ada agenda, saya juga akan ada rapat. Kemudian Pak, Oke. Baik Mas Dede, terima kasih. Ya, silakan Prof. Ya. Prof. Ketut. Ya, ini kalau tidak keberatan ini barangkali teman-teman semua ini audiens menunggu bocoran juga ini. Nah, seperti yang lalu di produk teknologi dan di diseminasi ke masyarakat dan program penerapan teknologi tepat guna yang lalu itu cukup heboh juga Prof. Ketut ini sosialisasinya, tahu-tahu pada saat pengumuman hanya belasan yang keluar, sementara ini semangatnya ini luar biasa ini kawan-kawan ini, sehingga saya pun juga waktu itu juga ya 3 hari 3 malam juga saya hanya barangkali kurang lebih 10-an berapa diterima, ya mungkin saja saya di nomor sesudah itu gitu ya. Nah, tetapi sangat terbatasnya sehingga ini menguras juga sumber daya dari teman-teman, walaupun saat ini juga saya sementara running juga menyiapkan proposal ini Prof. Ketut. Ya mungkin ada bayangan tentunya. Terima kasih Pak Ketum, maaf ini. Ya, okay. Ya, terima kasih Mas Dede. Ya. Oh, baik, ya saya juga kecewa hal itu Prof. Nurdin. Jadi ternyata kok dananya sedikit sekali, tapi kalau yang ini ada untuk 500 judul di sesi pertama ini. Oke. Okay. Wah, iya, okay, kan. Ya. Baik. Bagus sekali. Okay, yeah. Prof. Ketut, okay. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi okay. Ya, yang... Pak Dede, makasih Mas Dede ya. Ya, ya, Prof. Oke. Okay. Oke, Bapak Ibu ya, waktunya ini udah habis ya gitu. Jadi mungkin bisa nanti bisa beberapa pertanyaan dikirimkan ke apa DRPM UI ACIB ya. Sini saya catatkan, nanti saya coba saya cari apa namanya? Saya kirimkan juga ke apa namanya? Ke Pak Wit ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Wit ada waktu untuk menjawab sampai batas deadline ya. Deadline 29 ya, Pak Wit ya. Profit ya. Semoga diperpanjang. Okay. Ya, ya, ya. Semoga diperpanjang ya, Pak. Okay. Oh, deadline-nya 29. Iya. Masa PPKM diperpanjang itu nggak diperpanjang. Iya, iya, mudah-mudahan ya, karena ini antusiasnya juga besar sekali ya. Oke. Okay. Oke, okay, dari saya terima kasih Profit atas diskusinya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta. Saya kembalikan kepada MC-nya. Mungkin kita foto dulu ya. Atur sukses. Mohon diperpanjang, Prof. Mohon diperpanjang. Ya. Mohon diperpanjang, Prof. Mohon diperpanjang. Khalil mungkin. Oke. Okay. Semua butuh duit soalnya. Tapi ya memang 29 kependekan sih. Paham betul saat ini. Mohon diperpendek, Prof. Diperpendek. Terima kasih Bapak Ibu, semoga diperpanjang. Jangan dong. Enggak saja, Prof. Sekali-sekali pendek aja, Prof. Kalau ya, ibu-ibu senang yang diperpanjang. Panjang, Prof, kayak PPKM. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Karena keterbatasan waktu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Jangan panjang-panjang, Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dikbud. Prof. Oke, terima